Nama persen bertanya pada ibu 34%
anak-anak berkonsultasi dengan ayah mereka tentang kandungan yang berbau seksual. Namun, laksana mata poin, masalah ini juga punya sisi yang perlu dipertimbangkan. Gadget merupakan sarana kemudahan pendidikan, hiburan, dan alat sosial. Dampak positif gadget bagi anak-anak yang tidak tahu lagu dan ini bentuk adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dua, mendukung aspek akademis dilihat dari fitur gadget, mendorong anak untuk membaca dan berkonsumsi. Tiga, meningkatkan keterampilan matematis. Empat, meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Selain itu, smartphone umumnya digunakan alat bagi orang tua untuk memacu anak yang mau belajar. Misal, melarang untuk bermain smartphone jika belum belajar atau tidak. Atau jika sang anak menjual lagi kelasnya, dia akan diberikan smartphone yang dilibatkan. Itu diskusi masalahnya yang panjang, tapi pertanyaannya sedikit. Pertanyaan, apa hukumnya orang tua memfasilitasi dan membiarkan anak menggunakan smartphone atau gadget? Ya, mungkin dari situ ada yang masih dijadarkan sebelum kita masuk ke pembahasan. Sebentar. Dari ya kita Al-Hidaya, Al-Iman, dan Al-Iman. Almaibunya itu gerakan kejadian mikirnya mungkin manusia perlu dibantu dengan tanyaan ini ayo punya penyebaran perlu dibantu terus dari Almain Mia, khusus silakan.
dari masalah memfasilitasi. Jadi maksud memfasilitasi itu bagaimana? Apakah itu membeli atau memberi atau semacamnya itu? Jadi maksud fasilitasi. Ya, dulu. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya, saya rasa. Sebetulnya untuk pertanyaannya itu kalau bisa yang ada kaitannya nanti dengan jawabannya begitu. Mungkin dari PP Al-Mubarokan bisa ada yang lagi ada pertanyaannya. Boleh, Pak. Silakan ditanggapi dari ini ada empat pertanyaan. Pertama, dampak negatif yang dicantumkan di dalam diskusi masalah. Ini kan yang dicantumkan itu prakteknya yang di daerah sana, apakah itu juga terjadi di sini? Terus anaknya ini yang juga jadi, maksudnya apakah umur-umur yang umur berapa? Apa tidak dimaksud disebut anak itu dulu sudah dibuat dulu. Kita masuk ke termin jawaban saja.
Jadi silakan dimasukkan ke dalam jawaban. Nah itu nanti itu masuk ke sana nanti. Tapi benar, jadi maksud saya itu kan ini kan orang bertanya karena melihat dampak buruk dari smartphone itu sendiri. Yeah. Sedangkan klaim yang ada dalam diskusi itu banyak sekali macam-macam seperti kekerasan, seks bebas, manipulasi. Apakah itu semua itu bisa dibenarkan gitu? Karena kita berpikir itu larinya langsung ke Indonesia kok sepertinya apa? Boten, tidak seperti itu saya rasa. Pertanyaannya simpel loh. Apa hukumnya orang tua memfasilitasi dan membiarkan anak menggunakan smartphone? Lah, yang didiskusi masalah itu hanya sekedar informasi gambaran. Kalau smartphone itu ada sisi negatifnya juga ada sisi positifnya, yaitu sehingga nanti tinggal jenengan jawabnya bagaimana. Ya. Saya rasa yang lainnya sudah paham itu ya. Nah, sudah cukup. Nah, kita langsung ke jawaban. Silakan yang mau menjawab dari besok belum nyatu yang sebelah ini ya berboyo. Silakan dari besok ya, ya nanti saya beri nanti. Jawaban dari besok adalah diperbolehkan asal tidak ada dampak negatif. Dengan meninjau apakah lebih banyak negatifnya, apakah lebih banyak positifnya. Intinya adalah diperbolehkan asalkan tidak ada dampak negatif yang sangat. Terima kasih. Besok boleh selama tidak ada unsur negatif atau dampak negatif. Silakan dari para pengajar dulu. Ya, kita tunjuk ke Jawa Timur lagi. Terima kasih atas waktunya. Kalau dari Lohani sendiri menjawab dalam permasalahan ini itu hukumnya di prinsip. Jadi bisa mubah, bisa makruh, bisa juga haram. Jadi nanti tinggal bagaimana penafsirannya. Mungkin bisa diperjelas lagi, mubah ketika bagaimana, makruh bagaimana, haram bagaimana. Ya, untuk kalau yang mubah itu ketika memang ada zon atau dugaan kuat dan atau memang diketahui bahwa smartphone tersebut digunakan untuk hal-hal yang mubah. Kemudian untuk yang haram itu kalau ada dugaan kuat atau diketahui bahwa smartphone tersebut digunakan untuk hal-hal yang haram. Dan untuk yang makro, kalau ada keraguan nanti untuk apa smartphone tersebut, apakah untuk hal yang mubah atau untuk hal yang haram. Ya, terima kasih. Untuk berkatu, saya berkatu sudah. Untuk Irboyo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Irboyo, Sami, tafsir. Ini perlu diperinci. Perlu diperinci masalah usia, anak usia balik dan usia di bawah umur itu perlu diperinci. Ketika nanti masih di bawah umur, itu mutlak dibolehkan. Koblar dulu, itu diperbolehkan. Jadi mutlak dibatasi selama konten-kontennya tidak berbahaya. Nah, kalau untuk anak yang sudah balik, hukumnya boleh selama tidak ada dugaan untuk digunakan sebagai media untuk maksiat. Jadinya untuk tambah hampir sama dengan yang tambahan tersebut. Tambahan sebenarnya tambahnya apa? Begini. Memfasilitasi anak dengan gadget itu kami bilang antara yang sebelum balik dan yang sudah balik. Kalau yang sebelum balik, maka diperbolehkan dengan tersebut akan menggunakan gadget untuk hal-hal yang berbau maksiat. Namun ketika anak itu sudah balik, maka orang tua boleh memfasilitasi anak dengan gadget dengan ketentuan apa? Pengawasannya tidak seketat pada waktu dia belum balik. Karena ketika dia sudah balik, maka pengawasan itu
ketika terlalu ketat maka bisa dianggap tajasus. Dalam arti tajasus terhadap orang yang sudah balik hukum yang haram. Terima kasih. Jadi menurut dengan perbedaannya hanya dari sisi pengawasan gitu ya. Kalau waktu kecil kita buka HP-nya, kita lihat apa yang dibuat. Terima kasih, cukup. Nah, mungkin ada yang lain yang mengatakan Allah lupa masuk ke mana gitu. Ya, tak silo. Kudus, ya kudus ya. Dan Pilpil dari Raja. Silakan kudus dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaan saya. Berikut jawab. Karena sekarang lebih banyak kemudaratan yang berbagai gadget daripada kemaslahatannya, maka hukum memfasilitasinya haram. Betul. Ya. Haram. Baik, untuk silakan Darun aja. Purworejo. Ya, terima kasih. Kalau dari kami malah menjawab kebalikannya. Dari kami memperbolehkan secara mutlak. Boleh secara mutlak. Dan untuk yang saya rasa sudah lengkap, boleh mutlak ada, kalau mutlak ada, tafsir macam tiga, itu seperti itu. Nah, masa mau dijawab makruh mutlak? Nah, sudah cukup saya rasa. Kita minta untuk besok membacakan ibaratnya, tapi yang menjawab boleh selama tidak terdapat dampak negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya hukum asalnya itu boleh selagi tidak ada sisi negatif. Namun nanti kami akan uraikan bagaimana kalau permainan itu punya sisi negatif dan positif. Ini kami akan uraikan. Pertama saya baca ibarat dari Al-Mihraj ke Kulaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masyriyan fa kullu lakrin istaghoru bihi ma la yasalai dharar fil ajil wal ajil wa yadudu annau fi lamin sirahu sabri wa tafaku cikolbi fa innahum lam yana'una anu bihitla. Jadi maksud adalah bentuk permainan anak kecil yang tidak ada potensi negatif baik dalam masa yang akan datang atau pada waktu itu, maka diperbolehkan secara mutlak. Nah, yang menjadi itu pembahasan dari asli lainnya adalah ketika barang itu memiliki nilai positif dan negatif. Ini akan kami uraikan. Yang jelas ketika ada nilai positif, nilai negatif tidak diperbolehkan. Kecuali nilai negatif itu sangat rendah sekali dan itu pun harus betul-betul ada pengawasan yang insentif dari orang tuanya. Nah itu ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ini dari tadi berbani merupakan dirupake Ash'ad Muhammad Said As-Sawiji Ad-Din Shidi Al-Hanafi wa hukum ikhina irrohi wa hukum ikhina ihar bilwasila yitba'u ma yuridu fihi min khairin al syari fa idha kana khairan jaza ikhinam wa idha kana syarran haruma ikhinam wa idha tasawa khairuhu wa syarruhu fa huwa fi hukmi syuhad. Wa idza ghalaba khayru ala syarrihi fa huwa fi tarki. Lanjutannya. Wa idza kana ma yuridu fihi fi tarbiyati abnaihi wa banatihi atarbiyatu al-qawmi ma mustaqima wa yuzidu hikmatan wa adaban wa akhlaqan wa la syakka wa ma'rifatan wa fatanatan wa dukaan wa sukaran fala yahtalifu fi masalah isnani wa la yantatifiha wa la syakka fi ilikinaihi wa tamuji. Kemudian wa idakana ma yusufi yuridul batna wal khurdu wal asal wa idakana ma yusufi yukalibul mawazin wal qayyid wa yamsul a'am wal akhlaq. Lah kalau kata yang tadi itu akhirani informasi dinai wabada tidak tidakkan nasyah rubu carubu ia lebih kuala ini. Kemudian bagaimana kalau nilai negatifnya itu sedikit lebih banyak nilai positifnya? Nah ini wajah tasawa fayuhu wa syaruhu
wa'ala yaksudu kamizu fahwani kobi ilmu stabiat adalah tiga orang Nabi SAW inal halala bayinun wa inal haram bayinun wa bayinan ma'umurun mustabhat la ya'lamu hina kathirun minas faman istakoh asyubhat faqad istabu ahli dini wa faman wa'afu subhat wa'afu haram wa ikana fayruhu aksaru min syarihi falwarahu fitarihi wajudah fayalzam ayuhan wali abankana namuman murokobadu wahi wasadu wasadu alaika wasi dan nafas ainar robobah akbala bikul yakni wa madal arot yang mutabian falasun jadi berdua mutai. Dari sini ada suatu benda yang memiliki nilai positif dan negatif. Kadang positif sama sekali, positif saja, tidak ada nilai negatif. Maka jelas di sana diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dan itu masuk kategori ini sunnah Rasulullah SAW. Cuma kalau seandainya nilai ada nilai negatif, baik bahasa atau setara, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau nilai negatifnya sangat sedikit, awal takut yang lebih baik adalah ditinggalkan. Namun kalau mau dilakukan, maka harus betul-betul ada penjagaan dari orang tua sehingga tidak sampai terjadi nilai negatif sedikit itu. Mungkin ada tambahan yang mengenai ini tambah sedikit tentang kenapa kok dianjurkan bagi orang tua untuk memberikan anaknya smartphone ketika tidak ada dampak negatif. Walau bagi anjuran lalu pak dari sirah dengan kitab ayat abadai dan yang iman ya setahu bila dini ta'lim kitab ya ayat mulai terakhir fil lagi. Pak Inaman Aswabi minal lagi minal abi boleh hafal minal tahu dan iman itu membangun itu jaga. Kuaya begitu ahli ta'ayyuh hatta yang berbakti datang kelas di buruk sambil dia kemudian di situ jelaskan seandainya memang tidak ada dampak negatif yang sangat dalam waktu dibayar positifnya justru bagaimana orang dianjurkan untuk memfasilitasi anaknya smartphone dan juga untuk belajar dan sebagainya. Terima kasih. Coba sebelum kami lanjutkan ke yang lainnya, saya ingin meminta ketegasan dari Bapak Jenengan. Yang pertama kan menunjukkan kalau nggak ada dorongnya sama sekali kan boleh, ya kan begitu. Dari yang kedua tadi ada penasulan, kan itu. Dari sini bawahnya. Iya. Saya hanya minta ketegasan. Jadi kayaknya yang saya pahami dari yang Jenengan baca, ada penasulan. Kalau di situ ternyata masih imbang antara pasawaya dan ibaratnya, itu termasuk minal mustahikan ya, seperti itu ya. Kalau ternyata negatif dapat kebaikannya lebih banyak ya, itu untuk baiknya tetap ditinggalkan kalau masih ada tapi ini punya dua sisi negatif dan positif apa tidak? Nah, punya dua, artinya gini, dilihat kalau kan kadang HP itu bisa dimatikan aplikasi yang lainnya sehingga nah, ya, saya tanya ya, dulu, ada dua. Ini kan sepakat ada dua ya? Iya. Nah, positif dan negatif. Berarti kalau positif negatif, ini kalau melihat ibarat jenengan, maka ibarat yang nomor dua tadi yang serangkat itu kalau memang itu sisi positifnya lebih banyak, nanti yang walaulah aku belum terpakai. Kalau mau masih dikasihkan lagi, terima kasih. Jangan saya yang mempertegas. Nanti biar sambung dengan jawaban jenengan. Mau yang menjawab boleh selama tidak ada unsur negatif. Nah, padahal mau disepakati oleh HP itu punya dua unsur. Nah, terima kasih. Silakan untuk blog kagum dibacakan tetap selanya dibacakan lagi. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa perlu kita tahu sebenarnya smartphone itu tujuannya adalah tujuan utamanya adalah untuk alat komunikasi. Tapi di sisi lain ternyata sekarang smartphone yang tujuannya untuk alat komunikasi tidak hanya untuk itu, melainkan ada hal-hal yang tidak diperbolehkan yang ada dalam smartphone. Nah, terus bagaimana hukum orang tua memfasilitasi smartphone kepada anaknya? Ini saya ambil dari duriannya
langsung saya bacakan. Jadi ini juga sekaligus menjawab dari teman tadi yang menanyakan ini memfasilitasi itu meminjamkan atau memberi atau bagaimana. Jadi ini ibaratnya cukup umum. Bismillahirrahmanirrahim. Kulmu'amalatin kabayi wajibatin wa nadrin wa sodabatin li syaikin yustah malubi mubadin wa bagihi Fatih kelima awdunna anna ahidal yastah milubi mubadin Ta'am bilharir lima yakin lalu ila akal halam hadidil mu'amalatu bila karohadil Wa ibunna anna yastakmilahu yastakmiluhu biharam yang talhariri lirbadiri wanabihina bilisakri ilahakol haruman hadiri mu'amalatu wa insyakka walakori nata kulihat. Jadi di sini jelas sekali bahwa bentuk mu'amalah seperti apapun nanti itu dikembalikan lagi kepada maqasidnya, kepada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Kalau hal-hal yang diperbolehkan maka hasilnya diperbolehkan, kalau untuk yang diharamkan maka diharamkan, dan seterusnya. Dan dalam kasus faktor ini saya rasa seperti yang disampaikan tadi, memang ada dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Jadi dalam menentukan hukum dari memfasilitasi smartphone ini tidak bisa langsung dipukul rata, tapi harus ditaksir. Nanti itu untuk apa? Dan orang tua harus protektif dalam hal ini. Ya, terima kasih. Jadi dari berlaku ini pakai bab yang umum, berarti guru mu'amalatin apa saja itu nanti hukumnya tergantung zon dari orang yang bermu'amalat itu. Ini kami cuma tidak mau berpindah melihat atau apa bedanya ini seperti apa, itu saja. Hanya melihat mu'amalatnya, mu'amalat yang boleh itu. Kasih itu ya. Ya, di sini kan berarti kan untuk lisainya itu yustak malu di ubahnya itu. Nah, ya, itu kan seperti itu untuk barang-barang yang jelas-jelas ubah. Kalau Mas Dato digunakan untuk barang aroma juga aroma. Terima kasih. Dari Rusio silahkan yang mentafsir antara balik dan mau balik tadi. Ini boleh dibantu. Tadi kami menyampaikan bahwa kita sini ditafsir untuk balai berbeda, untuk balai dan sebelum balai. Untuk sebelum kita sebenarnya seperti ini, ketika kami bersebaya awal itu berangkat ketika ada korengah digunakan untuk maksiat maka haram. Nah, kalau dari kami, maksudnya seperti ini. Kalau tidak ada korena sama sekali misalnya, tidak ada korena yang digunakan untuk ubahan, atau tidak ada korena yang dilakukan untuk maksiat, maka bagaimana konsepnya? Nah, maka ketika korban dulu sebelum balik, maka diperbolehkan, tapi dengan syarat ada pengawasan dari orang tua. Ini untuk sebelum balik. Kalau setelah balik, mutlak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amalnya baru buat tadi bu, supaya berarti firwarit ayu roti bawah dan nama pagi. Ini pada kita perlu berdiri. Bisa ini tadi di manjur di mana kita tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Amalnya baru buat tadi bu, supaya berdiri wajib ayu roti bawah dan dari ini wilayah jadinya yang lalu aman atau tidak. Bala yang saat ini dinamai oleh berarti mengenai aswalika. Nah, terus saya berarti bisa kita pahami bahwa kalau sebelum balik ini wajib dimerokokkan. Kemudian untuk setelah balik itu sebelum balik kita akan mengenai air mata walau berat
ati Quran ilah wajidan Tawafis atau kabinasi walau yakto alaihi muro wakadu idha kana bulan. Nah, jadi ketika sudah balik, maka gak wajib makan muro wakadu. Jadi kita sepakati bahwa pengecut ini ada dua unsur. Maka dapat dikatakan seperti kasus anak. Anak ketika dikasih guru, guru ini ketika diberikan kepada anak kecil ada dua potensi. Yang pertama dibuat maksiat itu disiksa di akhir. Ada potensi untuk hiburan. Nah ini bagaimana menikahinya? Ternyata tegas di dalam kitab pengajaran dunia hukum asalnya boleh selama tidak ada boleh yang bawa asal ini ya, jadi karakter anak kan beda-beda, jadi tidak bisa diutamakan. Kalau ingin anak karakternya itu keras bisa mengutamanya, saya ini tidak boleh. Ya, tidak boleh nanti. Saya berikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anahu la'bat bisa kita mengawal ibu dan dunia anak sama ini mahkadiyah bukan betul insyaAllah berdua anahu la baksa ayyuto asobi atoiro liyaw abadi wabi ayyuto minam bawa'id anahu la baksa wala haro jari to asobi atoiro liyaw abadi wasus kila bi'anna bi'i tahdi bagi hayawan bahwa mandiun anggune ini katanya disitu. Wajibah di anak tadi bahwa rumah itu indri berubahkan ro'ihi faibah dihufi ikro'ihi wa'id amihi kutbihi rizqayah wadah jadirun ikhoman kawin nantun ala anak sobina yang adibu baliyaw abadi makdan ma'adabadi bayakum bimunatihi awal jemaat saya disini makin umin mengenai wa'id wa'arum. Ini ada buk sekali sepatuhnya kasus berita ini. Jadi ketika ada dua sisi negatif tergantung oleh dadan. Terus begini, yang kami perlu tegaskan adalah yang menjadi titik tekan, konsepnya beda. Ketika anak itu sudah balik dalam prosedur, misalnya prosedur, tidak dimabar itu. Ini ketika balik, ini konsepnya cuma itu untuk mana-mana itu, jadi kita masih tetap tidak, sudah itu. Jadi ketika anak cerucak, ketika anak kecil dan hanya sebatas saya ketika berikan ini belum ada dugaan maksiat, tapi bukan itu. Tapi karena anak kecil itu bayi rusdi, jadi walaupun awal tidak ada dugaan maksiat, karena ini bayi rusdi yang akan potensi juga disalahgunakan karena ada rokok. Sebab sih bukan itu. Nah, seperti dalam kasus darah yang hilang di pelindung, you know, itu kan karena kalau berbalik jelas. Kalau anda pikir juga tidak dimaksiat, kalau tapi kalau anda tidak bisa seperti itu. Bukan karena laisa ahlan al-dirki, tapi karena ada potensi ini untuk robatil atau untuk masa depan. Saya baca dulu. Saya baca kan maksudnya apa sih dengan al-dirki? Silakan dibacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kisahnya dulu? Iya, terima kasih dengan anda. Hasiah Bujir Rumi ala Khobir Salamun Asoleh Farul Syu'ilah Syekhuna Ansahsin Baringin Tasob Dato Ala Walad Bin Mumayizin Wawakat Asobamu Fiyadin Al-Mutasabdik Bahal Yang Minggu Al-Mutasab Dan Alek Bihuku Ihabiyadi Ila Amla Ila Amla Ila Amla Ila Amla Ila Amla Ila Amla di anahu la yang yusobima nasob dawa bi'alikin labi kubi walihi itu. Kemudian wa ma'alu jawas wa ala adhani tinggi fahal yahrumu fahal yahrumu adhani lahu yusobi maksudnya kama yahrumu ta'atil abdi hasil minhu amla in kita ikadil madbur bihin adhan wal akrab adhanul hurman wayuman dari negara kalau ibarat kata bimbing amin deh. Terus wama yang jelas hai sulam tadula mori natun si adari rejomani bidang ilahu siaman ikan nadarikan
ikan adharika yu'awudhum ala dana atin nafsi warudhati fayang umum al-ikta umumis sobi lalihan dan mengerti berlima yang lalu tabuh alaih minal mafasid dan berbira. Jadi masih dulu dari Kudus, Kudus tadi yang mengatakan Al-Mutlak, silakan dibacakan dan diuraikan. Silakan itu yang sebelah kanan linknya terus dibantu. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau asalnya itu kami juga tidak menghukumi bahwa itu boleh. Cuma karena tadi, jawaban kami itu karena sekarang lebih banyak mendorongnya dengan gadget daripada kesehatan, maka mempresentasinya haram. Jawaban kami di kita pilihan untuk bid Bismillahirrahmanirrahim. Fakta mubah hasma yudha rupi syaitu billah Fakta tuwa sallallahu 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 Kama anna minal dulu Ma yakunu sallirakan Bishyati atari islam Kaikan al-kawil min hadha Rauhuti hadwa kumulaki Fakin mulai yajir Rauhuti kasir Fakin nak minggu Waliyakun hadha Laku minal wali. Kami juga membawa konsep satu dari nak. Ya, agar kita gak salah kaprah mendidik. Nah, kita ya, itu kan yang dilihat dengan selesai. Oh, yang mana? Yang tinggal tadi. Ya, jadi karena di sini baru itu diurekan maksudnya di mana, terus baru dibuka. Oh, iya. Jadi ini ada makan dari yang mungkin bahwa sebenarnya barang mubah. Ada barang mubah yang dibolehkan dengan syarat sedikit. Tapi kalau banyak itu tidak boleh. Seperti ini. Kalau anak dan di rumah ya itu sekiranya. Tapi ketika ada isra ada terus menerus, maka hal yang kecil itu ketika kita buka, buka kesempatan. Kalau kita berbuka, tapi pamit buat yang terlepasin. Kalau kita membuka kesempatan, nanti malah menjadi jadi. Pagi nah itu, maka itu harus dicegah. Dan hal mencegah ini adalah teruskan untuk wangi. Kalau ini masjid berarti nanti teruskan untuk wangi dan lain-lain. Nah itu kalau dihubungkan dengan jawaban dengan permasalahan kita terus langsung dihubungi aromutra itu dari mana sebetulnya dengan itu. Ya karena tadi kemudahannya itu terlalu besar untuk kalau kita menggunakan anak. Cukup lima. Ya ada konsep lain satu dari A. Satu dari A. Jadi kita tesir musuh oke. Satu dari A. Mungkin saya baca tajnya apa langsung ke Pak Ustaz ya. Dibaca apa? Dibaca tajnya dulu. Baca itu siapa? Langsung aja. Jadi ada kerja yang membuat alat itu di ilang mafasir. Ada salah satu Mayakul ibadu ilang mafasir Tadinan kepanggilan. Yang nomor dua ini yang kita pakai Mayakul ibadu ilang mafasir Dan hati yang boleh Baru jahat pijani di rumah santai Bayu tahu minggu, santai dirdari Wahasman kita dari pasar. Yang ketiga itu yang kita pakai yang kedua tadi Mahe tahu bila kalap, dia setia bila kalap. Yang kita pakai yang nomor dua tadi Mahe yang umur kita tuh bila rumah santai Kasih yang lebih baik. Jadi ini kemungkinan kalau kita memberi HP kepada anak itu malah lebih banyak untuk bermain daripada digunakan untuk masalah-masalah lain. Ya, terima kasih. Tapi kalau yang jaringan baca itu kan tidak ada bahasa kemungkinan-kemungkinan ibaratnya itu. Maksudnya gimana? Kemungkinan untuk boleh pemasaran. Hanya kemungkinan terjadi madorot yang lebih besar atau itu kan tidak. Hanya barang itu ada kalau yang menunjukkan itu madorotnya itu bagaimana kan langsung kan seperti itu. Ini maksudnya rumah kita dulu. Ya udah cukup. Silakan kepada nanti tadi yang saya beri waktu dari Purworejo dan mengajar yang mengatakan boleh secara mutlak dibacakan di barunya. Terima kasih Pak Moderator. Jadi ternyata di sini dampak-dampak negatif dan dilarang membagi diri ini hanya sebuah tesis. Dalam arti hanya sebuah perasaan dari kita. Kemudian realita yang ada ternyata dapat tersebut itu hanya dilakukan oleh sekelintir anak.
Kemudian dan keseluruhan dampak-dampak negatif tadi ini akan teratasi apabila ternyata orang tua mau untuk mengawasi anak. Jadi kami pernah sedikit koyet, boleh dengan koyet mau mengawasi. Dan tambah koyet sedikit. Oh, tambah koyet sedikit. Dibacakan enggak kali dibacakan ini yang lagi. Ya, jadi nasul pawaiet selain orang enam. Kena kipatina hadir adhija wal mongkarina ahalia dinamika atau iro wal kawalir lambol walau tak kena hadir adhija bima yaum kumalai nak kusairi wa damri kan hat namumu al-mu'i mulana ala jininya bila wasi wasa ibu akam al-mahumah wal-mahumah wal-mahumah. Jadi ketika perangkat-perangkat misal dari televisi, radio, HP kita gunakan untuk suatu yang baik yang kembali kepada kita, maka ini pasti akan sangat membantu kita dalam menyampaikan agama kita. Untuk coba titik tekannya itu, titik tekannya. Titik tekannya pada mungkin kan untuk John dulu kepada operator, pastinya untuk liburan ini diulang yang terakhir itu suaranya berdebat istilah. Walau saat pernah hadir adhiza bima yang mengumalainya dilupai riwana mungkin karena tamu panggungi ulana ala dinina bisa posi wasa ilu maka malam rumah, malam rumah, malam rumah. Jadi ketika semisal perangkat-perangkat yang ada seperti ini kita gunakan untuk sesuatu yang baik kepada kita, maka ini pasti akan menolong kita untuk menyampaikan yang teman kita dan lebih khususnya menyampaikan terhadap apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat baik berupa media tulis, media suara ataupun media penyiaran. Kemudian untuk pengawasannya, wadinasu mustahadat memberi pelajaran terhadap anak. Wadinasu mustahadat itu ditakdir solihatu silingaya layaknya kumbala wala kukaku. Anak-anak ini disiapkan untuk kita beri adab yang baik dengan kita selalu menolong dan jangan sampai kita menganggurkan mereka. Jadi ketika kita mau memberikan mereka HP, kita juga harus terima konsekuensi. Untuk yang menolong obatnya yang para tuan. Tadi kan kita memberikan catatan harus ada menolong obat. Ada. Nah ya, sejarahnya sama gitu kan. Terima kasih. Dari ibarat-ibarat yang masuk ini apa, kalau bisa saya simpulkan secara global dari besuk tadi yang mengatakan boleh selama tidak ada unsur negatif, ini sebetulnya kalau ada ibarat yang di situ pernah. Yang kedua tadi itu titik tekannya tanpa melihat dot atau apa, barang itu kalau sudah ada dua sisinya itu malah kalau ternyata lebih besar sisi negatifnya itu malah tidak boleh dan berbeda. Terus kalau sama itu sulit, kalau masih ada kalau sedikit itu yang lebih baik ditinggalkan. Dari blokan ini lebih menghijau ada dugaan apa yang akan terjadi atau dampaknya. Dilihat dari situ tanpa melihat barangnya ini punya sisi negatif atau tidak. Kan seperti itu ya. Nah, ibarat jenengan kan tanpa melihat barangnya itu punya sisi negatif atau tidak. Karena ibaratnya pokoknya barang yang biasanya digunakan di dalam al-ubah itu kalau dibuat amalah juga zon ternyata mempengaruhi apa yang akan terjadi berikutnya. Kan ini sudut pandangnya beda, makanya kok beda kesimpulannya ya apa-apa. Terus dari Rebuyo di sana lebih melihat dari kewajiban orang tua kepada seorang anak diantaranya adalah urung obat tanpa melihat barangnya seperti itu, sehingga gak bertentangan dengan ibarat yang dibacakan sebetulnya. Di sini mengatakan memilah-milah antara obat-obatnya
meninjau dari segi kewajiban orang tua terhadap anak. Nah itu seperti itu, kalau anak itu belum balik dan rosid itu harus ada murokobah seperti itu. Berarti ada pengawasan, sehingga kalau dikembalikan ke permasalahan kita, kalau menurut Ibu Boyo, ya apa-apa diberikan, ya mungkin ada pengawasannya dulu. Terus kalau dari apa Kudus tadi yang mengatakan haram mutlak, cuma ibarat yang dibacakan tadi itu yang dari ya itu hanya bahasa, barang itu kalau sedikit itu mubah, dan itu ada, kalau banyak malah enggak boleh. Sama dengan barang yang besar kecil domino, itu kalau isor itu bisa menjadi kabino. Hanya ngoten. Oke, ibaratnya ini kan masalah itu tadi. Nah, terus ditambah dengan satu karomah. Ini tidak apa-apa. Terus yang dari Darun aja yang mengatakan boleh, itu tadi tidak menyinggung ketika barangnya itu punya dua sisi negatif atau positif. Oke. Benar itu. Nah, kalau enggak ibaratnya dengan tadi ada unsur negatifnya juga apa tidak tadi yang dengan baca? Nah, ini memang hanya lanjut, berarti tidak melihat barangnya itu punya dua sisi positif dan negatif. Nah, maksudnya sehingga ibaratnya masuk itu tapi penekan di tinggal nanti kita menyikapinya dari mana. Jadi yang jelas kalau dilihat dari dugaan kita juga sepakat kalau ada, walaupun itu boleh yang bahas adalah pemilang galek obat barek, insya Allah kalau ditanya ini ada dugaan mau dibuat maksiat tidak boleh kan seperti itu. Nah, walaupun tadi tidak menafsir seperti itu kan. Nah, yang menarik sebetulnya ibarat dari yang dibacakan positif, kita kan harus bahas urut dulu sebetulnya ditinjau dari segi barangnya baru nanti penggunaannya, katanya seperti itu. Kalau barangnya ini dari barangnya saja sudah tidak boleh, ya mau dibahas bolehnya kan seperti itu. Kalau nanti dari barangnya boleh, itu baru nanti digunakan untuk apa, itu mungkin bisa masuk seperti yang dari golongan juga. Itu karena dari barang yang boleh itu ternyata bisa jadi tidak boleh. Nah ini saya rasa itu juga sangat menarik, mungkin kami mintakan lagi untuk blog agar tadi besok bacakan ibaratnya nanti biar di tanggapi. Nah itu seperti itu, diamati bareng-bareng dulu ya. Nanti sebelum saya suruh tanggapi, tolong dibacakan dulu. Itu kan? Itu dari sisi barangnya yang punya nilai positif dan negatif. Silakan dibaca dulu. Minta waktu sebentar. Untuk jawaban-jawaban yang sudah ada tadi, telah kami temani. Sudah terlalu melebar dan tidak jadi masalah karena kita sudah mengklasifikasi tadi bahwa yang dibalik adalah anak-anak yang sebelum balik. Tapi jawaban-jawaban yang ada. Tidak apa-apa nanti, tidak apa-apa lo kartu kewawon doa ini ku omok ngilang-ngilang balik, kok balik lek nanti sing masuk sing kok balik, ya kok balik kok nanti kan apa-apa, tadi kan juga ada yang menafsir kok benar kok harus ada murah koblar, itu pun kan enggak bertentangan dengan dari Ben Boyong, kalau mau balik itu juga harus ada murah koblar, itu tidak apa-apa, itu kan bukan perbedaannya. Bapak silakan dibacakan lagi sebelum ditanggapi dari Iman Busuk lagi. Kitabnya dari Tati Bulbani Korbanan Al-Alaman Al-Rawdi Al-Fatih 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 Al-Fatih. Wajah kasyafan harum ayat. Jadi tentang awalnya gimana? Nanti biar munculnya bagaimana? Bulir ini.
hukum binari rohi bahwa hukum binari hasil silah yang tadi itu lain hukum di ketina rohi 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 oke ya ya silahkan fa'idhakan ayur jazai binari wa ijahkan syarat atau binari fa'idhah sasari fa'idhu wa syarat fa'idhah sasari fa'idhah ayur ala syarat fa'idhah rohi tadi. Terus wajah karena itu jadi ayat itu terbiar dan dia banyak terbiar alwi maus tapi mah telah jadi. Terus wajah balayan dan muhakilani tiur mati dari nadi. Wajah yang tidak karena syarat itu yang beribu adalah pelindung. Wajah tersawa ayat dua satu wajah yang sumpah bisu bahwa balik mana? Ketina kori, mau bersilakan untuk melihat televisi. Arroi. Ya ya ya. Roi pakai hamzah berarti. Ya hamzah. Oh ya. Roa. Jadi kalau punya roi itu mau pesen pakai air atau pakai hamzah. Moderatornya kan Arab Arab mati cinta gitu. Karena Arab Arab jadi sudah tidak terkata di jelas punya roi ya sudah. Wajah tersawa itu masyadu walala disuka menyusuru bahwa min kodi dan kustabia ya silakan itu tadi dibacakan dari awal tapi di sana itu masalah intina wongi menghalangi orang terus melarang orang yang melihat dan intina intina wongi intina areko. Oh, oke. Terus diuraikan lagi di tempat di bagian. Kemudian intina dengan saya itu intina amanat jangan itu masalah tulis pengajian kok jadi masalah ya. Karena ada sisi negatifnya. Tapi kalau sisi ada sisi negatif dan positif, baik tasawa ataupun lebih banyak negatifnya, ini alat yang halim untuk menjadi haram. Yang menjadi pembahasan adalah ketika sedikit nilai negatifnya tidak sedikit awal tarbu. Cuma meskipun ketika mau dilakukan kan tadi bahasnya awal, kalau mau dilakukan di situ maka barang orang tua harus betul-betul mengawasi fasilitas yang diberikan kepada anak tadi sehingga tidak mendapatkan dampak dolor kepada anaknya. Nah ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mulai ini dalam kita terlihat ini sebenarnya diperbolehkan semuanya. Wa masih dia fakulu labi pistaho bini malaya sya'alim dolor fil ajil wal ajil wa'ilmana fi'ilawam sirofu sedrin wa tafadu isikosin fa'inahullah yang na'unan buji mitlah. Tidak ada pada barang ini memiliki nilai positif atau negatif yang tadi baik dalam jangka pada waktu itu juga ataupun jangka di masa depan. Ya, terima kasih. Jadi ingat dari besok tadi itu menawarkan ibarat barang itu kalau nanti itu cuma disamakan dengan televisi. Kalau nanti yang dipertontonkan ini ternyata masih ada kandungan negatif, itu lebih baik ditinggalkan kan ada. Yang murni boleh itu kalau berarti tidak ada sisi negatifnya sama sekali. Nah itu ada. Kalau ada sisi negatifnya ternyata itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau ternyata lebih banyak sisi negatifnya itu malah haram. Ini tanpa ada dugaan ini digunakan untuk apa berarti ya? Kan seperti itu. Siapa nih? Orang itu kan bisa melihat nih kondisi anak tadi. Kalau kita beri ini malah akan berkata negatif ya. Itu intinya ada silakan kami minta nomor untuk ditanggapi dari yang besok tadi. Kami minta dari kanan dulu itu ada ya auditor itu ya auditor Surabaya. Di sini ada kosong dan iya nanti bentar berbes apa ya asalamiah kalian jangan khawatir maaf ini masih jasa pertama Abidro.
dan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi Bapak Moderator, kalau kita dari teman-teman tadi itu mengarahkan dugaan juga stok, tapi niatan dari si pembeli itu tidak ada. Bagaimana tentu orang tua itu menginginkan anaknya yang terbaik, tentu untuk memfasilitasi tersebut ini dengan tujuan baik. Tujuan dari orang tua untuk anak yang memberikan fasilitas itu tidak ada di bawah. Tapi untuk secara yang saya minta itu untuk menanggapi yang di sana kan tidak memberi bawah, yang dari orang tua itu memfasilitasi anaknya. Karena orang tua bagaimanapun caranya pengen anaknya yang terbaik. Yeah. Untuk secara bagiannya HP itu diperbolehkan karena tidak ada nas yang mengatakan haram. Kalau bagiannya sudah haram, maka ini sudah haram untuk fasilitasinya. Karena ini barang. Silakan dibaca saja. Iya, saya bacakan. Al-Fatwa Syariah fil Masail al-Misriyah tentang masalah mahrum mengkilfas. Al-Jawab. Jadi intinya hukum dari HP tersebut atau TV itu tidak ada kaitannya dengan hukum boleh, makruh ataupun haram. Akan tetapi hukumnya ini dibebankan kepada si pengguna anak tersebut. Tapi ini kan pertanyaannya orang tua memfasilitasi anaknya. Dari tadi itu juga bukan cuma anaknya menggunakan ini tidak boleh. Mungkin baru itu tidak ada, itu saja dari yang boleh. Jadi ya, saja. Saya tidak ada, makanya saya. Oh iya, terima kasih. Baik, dari kosong. Pertama, apakah memang benar seperti itu? Atau mungkin ada perbedaan antara hanamnya dan syariahnya? Karena dalam ibaratnya ada dalam kitab syariahnya itu walaupun barangnya itu di sana kemungkinan besar akan ada. Itu ternyata tidak semuanya kemudian terjadi. Kita contohkan itu, masalah satroji. Satroji itu kan bahkan di sana kaki lomba jasa deku alat besar. Ketika ada orang yang pengen satroji, itu kemungkinan besar akan menyebabkan orang tersebut itu lupa akan waktu, lupa akan sebagainya, karena sakitnya kan. Tapi ternyata tidak kemudian langsung dikatakan hukumnya itu ano, tapi hanya seorang asmano. Tapi di barat yang ada, dibaca dari besok tadi itu kan kalau memang haramnya itu lebih banyak, maka langsung haram. Ketika apa itu, pada rasa wafat dulu masa tubuh bahwa hukum Subhan, seperti hukumnya Subhan. Kalau di sana kemudian wa'idah dalam bahwa ilmu ala syari'i bahwa roh ditanggung. Artinya dalam pertafsirannya itu ada perbedaan antara hamadiyah dan syariah. Kan begitu, ternyata dalam tarikh satu-satu itu walaupun ini saya baca ibaratnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu rohmu Allahmu bisa terjadi. Bifan di awal ini wakas ini jabat wau kembalan. Alasannya karena di anakmu yurbi anit dikli was sholat di awal dia alfa dengan. Barat terusan yang bel kaki roma yasta dulu vinila ini hatta yang kerja atau tidak bahwa ini nanti masih pun baik untuk makhluk Indonesia. Artinya dalam ibarat ini kan jelas di sana hukumnya itu banyak sekali perangkat orang yang ketika kayak salah roti kemudian di sana akan menyebutkan dia itu lupa anak waktu, lupa akan sholat, lupa akan segala macam. Tapi tidak kemudian langsung di statuskan kok ini haram. Tidak, tapi hanya makhluk. Kan pasti lah bukan haram. Itu ketika kemudian di sana ada bentuk mudah-mudahan. Ya yang sampai keluar waktu jadi aset. Jadi yang ini kita ngomongin satu. Jadi satunya satu lagi. Tambahan lagi. Jadi sebenarnya kalau beres masalah poin-poin suatu hal yang disitu terdapat mafsadat dan juga maslahat, saya rasa ini lagi tidak bisa langsung dipenuhi hal seperti yang dijelaskan oleh teman-teman dari pemerintah tadi. Masalahnya seperti ini. Tadi dari teman sebelah sana tadi mengatakan bahwa dalam permasalahan kipas organ
dibunyinya langsung mengukur seakan-akan kalau kita memang tahu mana kolor kami yang jadi. Namun kalau di dalam kita pelajari, sebenarnya itu tidak mengukur seperti itu. Maksud sebenarnya juga sama, adanya juga terkait dengan isi yang ini. Di dalam kita pelajari, Bismillahirrahmanirrahim dalam permasalahan pengembaraan dunia. Di situ mengenai tentang permasalahan sinema, ini apakah merupakan jalan hal atau tidak. Melihat daripada syarat sinema itu bisa mengandung hal-hal yang buruk juga mengandung hal-hal yang manfaat. Maka ternyata daripada para ulama masih mengatakan hal-hal yang sifatnya seperti ini tidak bisa langsung mengikuti hal ibarat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bahas tentang permasalahan tiga hal itu sinema sama seperti yang dan istilahnya. Di situ disebutkan dari kitab kotamnya setahunan sama-sama ketentuan korennya ini. Jadi dalam permasalahan televisi di situ dikatakan nasu agar tidak ada musimnya mahal maksudlah akornya saja. Di situ hukumnya adalah pertama apa idat atau mati atam siu sawak tanah senemia kau masrofian isar rotatil borok ini au tahan cuman ala akor ini au tato kurang ala wabotil au tahdi bansir rotatil au ardan lima ayat itu au tahdu au tibdaku au basibu fa'in natam sebiha dalwan kuyaku mahal. Memang kalau masalah kandungan-kandungan yang hal-hal yang seperti itu bisa kita musimhal. Namun kalau kita lihat secara globalnya ini bagaimana? Tentu itu nanti hukumnya adalah jawas. Melihat daripada hukum asal walaupun yang itu seperti apa. Makanya di dalam pelajarannya ada bahasa seperti ini. Wa ma'anwa ulama lima sikal asyarih istinama Fallani abramu Wa anamu ya'uduna asine wa silahkan da'adreki yang semua ahadunas istiqdar mahu faya fa'u nabi al-umah wal-wabat waya fa'u nabi nabi wa'atlah al-wadilah waya kuru ihadil ha'alah koiron wa'barokat waya si ubaqdun apa mungkinan nas istiqdar ta'alu sehingga akhirnya disitu faya sumuhah tersilah faya sumuhah tersilah balaan wa'wabat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daripada dendriaknya ini nanti tetap dihubungi halal. Walaupun di sisi sebenarnya ada potensi untuk digunakan. Iya, terima kasih. Cukup baik dan tidak. Silakan dari Brebes tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, kami langsung saja menanggapi soal yang pertama. Melihat dari deskripsi masalah, jelas bahwasanya smartphone itu mengandung unsur positif dan negatif, jelas. Nah, menurut kami smartphone itu lebih banyak mengandung hal yang negatif ketika diberikan pada seorang anak, karena alasannya karena anak tersebut itu masih labil, belum bisa mengontrol diri, begitu. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Wa'idul Ahkam fil Masalihil Anak juz 1 shodifah 98 faslun ijtima'il masalihi wal mafasid ila ijtama'at masalihu wa mafasidu fa'in amkana tahsilul masalihi wa dalul mafasidi fa'alna dalika imtithala li'amrillahi ta'ala fihima biqawlihi subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa in ta'addalu wa tajallu wa tahsilu fa'in kanat al mafsadatu a'udhu minal maslahati jarabna al mafsadata la tubali bi fawatil maslahati. Mungkin tanggapan dari kami itu lebih setuju untuk tidak diperbolehkan karena lebih banyak atau lebih banyak mengandung unsur mafasidnya. Iya, terima kasih. Baik, dari masukan yang barusan ini sebetulnya begini. Pertama yang menarik itu dari yang disampaikan Al-Bal Koso itu tentang pertama ibarat yang dipakai oleh besok itu katanya api. Kira-kira kalau pada sapi itu apakah juga seperti itu? Terus
yang dimaklumi Yasaluna tadi itu ternyata kalau yang masalah sinema atau film ini ternyata memang bukan yang dibahas televisinya ini, tapi kira-kira yang ditampilkan ini, kalau yang dengan yang dipertontonkan ini kalau tidak ada negatifnya boleh, kalau yang dipertontonkan ada negatifnya itu tadi yang ini sebetulnya kalau melihat itu ini tidak sama dengan HP itu, karena siapa bedanya kalau yang dibacakan masalah televisi ataupun apa sinema tadi ini lebih melihat dari tayangan apa yang ditampilkan kan seperti itu. Itu maksud saya kan, kalau dilihat dari HP-nya ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk hal yang positif, juga bisa digunakan untuk hal yang negatif. Itu kalau dari sisi perbedaannya di situ. Hampir sama mungkin dengan pisau itu, ini kena digawe belebetik ngekei lau sampean, kena digawe bunuh tanah seperti itu. Oke, nah itu hanya dari sisi itu. Mungkin sebelum saya mintakan pertimbangan dari perumus, atau kita mintakan pertimbangan dari perumus, saya perumus itu lo bergantung ya. Nah, nanti kesannya, nanti tak beri waktu lagi sebentar-bentar. Kesannya, suasana nyari lagi sebentar. Mungkin waktu untuk perumus ini, dan kelihatannya itu mana sepatu yang paling tidak berbahaya banget.
ketika Pak Gawono pakai kami, saya Gawono bahwa isi teknologi SMS baru telepon dong. Bibi sebagai SMS. Itu berarti ada kondisi bahwa ini benar-benar free, bebas. Sehingga nah dari sini loh, ini bisa kita simpulkan loh, ternyata smart school itu ya itu tadi kita ada kita tampil pada ini ya berusia amat kasar itu adalah ternyata juga bisa dikembangkan itu munculnya itu tidak boleh, munculnya itu berbahaya, setelah itu di sana ada konten yang bisa ya berbahayanya biar dari sisi kesehatan mungkin karena game-game yang membuat dia ketagihan sehingga fisiknya juga berubah bahkan pesimisnya juga berubah ataupun mungkin karena ada teman-teman yang lain yang mengandung kekerasan dan lain sebagainya nah itu munculnya kemudian jadi untuk sementara yang kami di sana kalau itu ditangkap pertama adalah alat seperti alat biasa munculnya kerja bula itu karena ada mikro lain sehingga maupun tidak ini tinggal kita memberikan kebijakan yang sebaik-baiknya mungkin ada tambahan dengan model pengawasan dan lain sebagainya hanya saja begini perlu dipertimbangkan masa-masa sekarang ini masa-masa yang apa ya transisi. Orang-orang tua yang punya anak-anak yang mungkin sekali lagi kecanduan smartphone, mereka belum mengalami smartphone, nggak tahu smartphone seperti apa, nggak tahu. Jika dia juga English, opolah HP dan jalan. Ketika semacam ini perlu kita lakukan punya pembahasan juga perlu dipertimbangkan. Apa kita membawakan saja? Tidak apa. Saya kira saya bisa memanggung pengamatan saya juga jadi sepakat dalam perbedaan ini jadi sebenarnya sepakat bahwa smartphone itu adalah di mobil mubarak gitu ya sepakat nih jadi sebelum ada unsur-unsur yang melapar lagi bahwa smartphone itu adalah hal-hal yang di mobil mubarak. Kalau itu di mobil mubarak artinya panjangnya juga akan sepakat bahwa pengaruh hukumnya nanti ketika taruh hukumnya bagaimana kan begini ya ketika taruh hukumnya adalah sesuatu yang baik maka akan lebih baik kalau jelek ya selesaikan itu satu sisi kesepakatan panjangan dalam perbedaan karena analisanya kan tadi memang jadi beda-beda ada yang menganalisa bahwa ini sudah low oleh anak-anak itu pasti sisi negatif yang akan muncul ketika dikasih tapi bukan sisi positif sehingga mengatakan itu ya wajar ada yang mengatakan ini perlu adanya melihat perilaku anak atau karakteristik anak kalau anak itu anak si doblek dikasih HP itu sama hal yang memberikan racun kepada dia ya berarti tidak boleh ini semuanya kan sebenarnya mengerucut pada satu kesimpulan bahwa bagaimana ketika HP itu yang asalnya mubah total hukumnya menjadi motorot atau tidak akan hukumnya berlaku dinamis kan demikian ya kira-kira sama semua ya jadi tinggal ini disimpulkan artinya bahwa seperti tadi ada sedikit perbedaan tentang ibaratnya dari besok yang terkait dengan masalah tadi sih Pak ya jadi saya kira mungkin ada sedikit perbedaan antara televisi dengan smartphone. Kalau televisi itu siapapun bisa mengoperasikan, sehingga langsung bisa kita tembak pada isinya. Ketika isinya boleh,nya itu selektif berarti langsung. Ya, televisi kan begitu. Karena anak-anak itu kan juga bisa mengoperasikan. Tapi kalau HP ini kan tidak mesti lebih rumit daripada televisi. Sehingga untuk ibaratnya masalah televisi ini ada sedikit perbedaan sehingga kalau kita pukul dari sisi kalau kita lihat dari sisi kontennya saja ini saya rasa kurang tepat
tentunya harus kita lihat juga dari sisi pengguna, kan gitu ya. Penggunanya itu nanti seperti apa anaknya ini. Sebagaimana yang tadi sempat disinggung oleh teman Gabriel. Jadi step-nya tidak langsung pada konten, tapi kepada anak itu bagaimana memperlakukan HP itu. Apakah kamu memperlakukannya itu dengan baik dalam artian untuk hal-hal positif atau tidak. Ini dilihatnya dari sisi koordinat dan ibaratnya seperti itu ya, dari sisi dari koordinat. Maklumat baik maksudnya mungkin dari seluruh masyarakat itu rasa bahwa hati itu dan masuk dalam perjalanan atau bahasa itu bahwa karena itu menurut kami pribadi sesuai dengan pengalaman yang ada bahwa itu dari bentuk yang paling sederhana sekali ini juga bisa mempunyai potensi untuk kemaksiatan. Dulu pernah kami sendiri juga pernah, tapi dulu pertama kali kan kira-kira tahun 2000-an. Itu sendiri baik nanti via SMS, baik nanti via telepon itu juga bisa berpindah untuk maksiat. Contoh, salah satu dari teman kami itu biasanya sama nanti menopor nomor ngawur kalau nanti yang jadi pelayan itu tapi kalau yang jangan lupa jangan jalan bisa bicarakan sama satu ya sering itu baik itu mulai tahu ya. Karena itu kalau ini adalah merupakan proses yang jadi awal sebuah tinggal kita itu menurut saya dan itu sudah nanti bisa diperlakukan apakah nanti ada isi positifnya atau nanti ada isi negatifnya. Kalau nanti ada negatifnya secara otomatis itu makhluk atau makhluk atau makhluk dan lain sebagainya tinggal kita terus sebenarnya karena dari awal sakannya kayaknya belum ada perkelahan yang sudah sedikit yang sudah berlangsung. Baik, kalau sudah sepakat, ya kita tasket dan kita luruskan juga kalau teman-teman yang perlu dipersilakan ya. Sehingga di persoalan ini yang disepakati tadi akan saya ulang lagi di bahasa pusat bahwa satu, bahwa ini alat komunikasi yang kemudian berkembang menjadi smartphone ya, sehingga dominasinya lebih banyak juga secara fasilitas saya kira. Selanjutnya, kita juga sudah sepakat bahwa anak-anak itu diberi fasilitas yang berupa permainan. Ini juga semuanya sepakat, sesuai dengan kadar dan ukurannya. Akan tetapi ini, yang kelihatannya yang tidak perlu dibahas, dan mungkin kita tidak bisa secara rinci dengan dia. Bahwa yang menjadi persoalan kita, ini bukan HP-nya saja. Tetapi adalah ini edukasi terhadap anak-anak. Sehingga ini beda ketika api ini diberikan para dewasa dengan juga diberikan oleh anak-anak. Dampaknya kemudian madras manfaat dan lainnya ini merupakan berbeda di dalam hukumnya. Nah, karena di dalam anak-anak ini ada nilai edukasi. Nah, apakah permainan yang ada dalam tingkat ini? Lalu kita terjemahkan untuk juta semangat. Apakah mereka tidak dilatih seperti masa kecil kita ini? Adalah gaya perempuan yang akan dilatih kebedaan-kebedaan yang di sana secara teori menjadikan para pasangan anak itu tidak ada dampak negatifnya dibandingkan dengan smartphone. Itu yang menjadi persoalan yang berbeda sebenarnya. Kalau persoalan nafas punya membara dan tidak wajar pagoro berbicara kalau pasangan yang punya jadi tidak bisa kita perkenalkan dan tidak bisa kita silakan karena memang ya sudah seperti itu catatannya. Kita hanya akan tanya persoalan di mana pagoro apakah tidak sebaiknya anak-anak itu diberi permainan permainan ini yang kita bicarakan anak-anak usia 23 tahun kemudian 7 tahun maksudnya kan sendiri ya bukan anak-anak yang sudah menginjak dewasa atau dalam bahasa kita kita silakan berpikir balik dan seterusnya kan ini yang perlu dikatakan
menurut beberapa orang yang berpikir ya, yang disiarkan di ILC dari 16 ini, mayoritas korban kita ditanyakan kenapa ada di BLP, itu bukan edukasi. Kalau menurut kita itu, tapi biarkan anaknya anteng kok orang tuanya itu tidak repot ngomong. Nah, rata-rata begitu, tidak tahu mungkin masing-masing orang beda-beda. Tapi penelitian itu mengindikasikan bisa. Jadi tujuan utama walaupun itu dipilih itu bukan edukasi kepada anak. Maksudnya itu yang perlu kita jadikan taktik. Sehingga begini, kalau harus kita awali dengan narasi, karena ini memang kelihatannya pertanyaannya ya, satu, sepatu yang awalnya adalah sebagai alat komunikasi, ini berubah menjadi berbagai kebutuhan bahkan sampai dunia. Dan dalam konteks kita sudah menyepakati bahwa anak-anak itu justru harus diberikan hiburan dan permainan agar otaknya bisa kerja lebih bagus lagi, karena ini ibaratkan permainan pisau biasa sehingga menjadi tajam. Dan itu menjadi keniscayaan. Akan tetapi, apakah istirahat kolbi agar kita tidak keras? Semakin pada jawabannya. Atau kembali kepada masa anak-anak, masa lalu. Ini yang kita lakukan sepakat ini yang kita lakukan. Kalau selanjutnya, menurut saya ini sudah big area gitu ya. Maksudnya itu kita diwasai rumah Mas Posi. Ini kita sepakati alasannya membakar. Kalau nanti mendatangkan madorot, hukumnya adalah haram. Kalau ini nanti masyarakat, hukumnya kalau bisa sunnah, kalau jalan satu-satunya ini adalah wajib. Saya modas ini sudah tercatat dan berjawab ketika saya masuk ini. Itu banyak sekali banyak ini sangat lengkap sekali. Mari kalau harus mencakat. Kita ini menjadi pemerintahan. Maksudnya ini, ya ini. Sebelum dirumuskan ke beliau, bantuan ini belum rumuskan khususnya. Ini masih mengarahkan mana yang mau dibahas. Berumusnya sama dengan mungkin sebelum rumus tadi kami bersepakat ya. Kan belum sudah sepakat. Ya, silakan. Tidak sepakatnya di mana? Jadi sebentar. Jangan digambarkan ini cuma kaitannya karena ini dua, ada dua unsur. Kita terus itu akhirnya yang tergantung penggunaannya bagaimana. Tidak hanya sebatas itu. Coba kita harus tahu juga pada kasus tasarruf nyawali. Jadi harus muro'atul aslah la yajuzu al utulitas sholat ma'a wujudil aslah. Nah ini yang berarti tahkim. Wali di sini yang dibahas semua udah wali lain tamam sawbi dan semuanya. Ini tidak boleh semena-mena langsung. Oh ini boleh karena tapi ada aslah. Ada yang lebih patut. Nah ini bagaimana? Ini belum resmi boleh misalnya bagaimana kita ada. Oke. Itu tasawufnya wali itu kaitannya dengan malu manusobi atau yang mana yang dengan profesi ini hanya namanya wali. Wali semua kebijakan yang kepada maulinya, maulid ini maksudnya. Kita sebatas mana saja. Contohnya adalah tidak boleh ini adalah dari kaum imam tidak boleh meletakkan sholat apa? Imam sholat yang fase, karena yang tidak masalah. Artinya harus kita tahu dari sini, apakah benar ada faal ini muro'atul aslah ini tidak terlaku ketika selain imam. Tapi bukti, imam itu boleh, ini tidak boleh memerintahkan orang-orang menjadi imam. Kemudian, buktinya apa? Penting tekannya ini boleh rusdi. Jadi jangan hanya dibahas ini hanya wasilah tergantung dampaknya tidak. Tapi ini dua poin yang diberikan ke anak-anak yang boleh rusdi. Bisa, jadi gak bisa kita memastikan ini terhindar dari ketika berus itu bagaimana? Ini yang belum ada, belum disepakati kok, gak bisa langsung. Oke, terima kasih dari Bapak Rumus tadi. Ininya ingin apa istilahnya? Kalau masalah nanti dampak atau kubur hukumnya, ini semuanya insya Allah sepakat dengan penafsiran-penafsiran yang ada. Itu hanya mau ngarahkan dari jawaban-jawaban yang masuk itu hanya seperti itu. Dari segi kalau dilihat dari sisi taruhnya atau dampaknya kan begitu. Lagi, artinya
Rumus. Nanti bisa kita masukkan kalau memang memberikan smartphone gadget pada anak itu karena tadi juga ada nilai positifnya dan itu dianggap sebagai sesuatu yang maslahat. Catatan Anda itu akan sangat baik sekali untuk menghadapi hasil pengusaha kita. Sebenarnya begini, kalau saya jelas ada nilai positifnya. Tapi kemudian ketika ada sesuatu yang negatif, tersebut yakni digunakan untuk bermain atau digunakan untuk mengakses sesuatu yang tidak layak, ini sesuatu itu suatu hal yang tarotuk yang talazum apa tidak. Kalau memang masih bisa diantisipasi, apakah tidak dengan ada satu usaha, jadi kita gabungkan boleh dengan syarat apa langsung kita jawab itu adalah sesuatu yang membahayakan sehingga langsung tidak boleh. Kalau melihat dari konsep pelaku tadi memang diperbolehkan karena anak tetap bermain akan sangat mempengaruhi terhadap psikisnya nanti sehingga kemampuan dia berkreasi ini akan menjadi sangat tumpul, bakat-bakat terpendam yang dimiliki anak tidak akan bisa berkembang. Nah, kemudian yang dimaksud dari bapak perumus, ketika bentuk permainan yang ada di dalam smartphone itu macam-macam. Mungkin ada yang mengasal otak, DTS. Tadi kita belum bisa. Angka-angka, warna-warna, itu baik. Tapi ada yang modelnya mencuri, mencuri barang. Modelnya jarang, modelnya berperang. Ini yang pembatasan. Sebenarnya mungkin yang dimaksud Pak Prabowo tadi pembatasan-pembatasan itu dengan pembatasan waktu, bentuk anak, konten permainan yang bagaimana, yang mungkin dalam literatur fikih kita ada pendekatan sebenarnya permainan yang mendidik bagaimana. Ini saya lupa. Yang kami masukkan. Terima kasih. Kami awali dengan ibarat di bawah telapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal di fasal kululah wan wadi. Dan ambil dolar wawasan wajar berdinas di walosan. Wala yang tasiru ahadihu ala sekolah. Ma'al yudrum ala asma. Sehingga sebentar ini jadi konsep umum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pandirun Akhoda al-Isnaf Minman ihim ulama Irkada malihi Malisobi al-Bahro Man ahirka bihi Aydur Wa irka burhamir Kola berawla Di anak hurmata nafsi Akadu wal-bahari wal-zawjah Wal-kin wal-bahari Bihwini Imam Isnawi, konsepnya Isnawi adalah tidak ada farik antara mal dan
dasarnya Sobi. Saya tidak usah nyangka jadi intinya apa? Semua kebaikan dalam diri Sobi ini ketika gak ada aslah, gak boleh dilakukan. Pertama begini, itu kok saya kesenami. Tapi kami aku ini adalah kelapa. Sudah itu aja, biar ada tanpa informasi dari yang lain. Walau duhu di asnal madan fimali alal maslahat wa ya muntafiyatu fidari wala kadalika fiswar al madhuro wa idha jawa zumi dor mauli lil jihad walam yaruni khawfi pertihi fakada huna fa'ikulta daka bi taklimun ala tahamulil akhbar fi ibadah wa hadhi maslahatun dohiro dikhilafi mahuna kuntu mamnuun basir kabur barok di nazir dari kata min ala iqsa bin akwal wa tahan oleh akhtar bin ibadah harus diambil adalah ada rosilah Imam Isnawi sasorok nyawani anak kepada anaknya ini gak membedakan apakah kaitannya itu mal atau tidak yang penting kalau tidak ada masa gak boleh dibalukan seperti anak dibawa ke lautan dibawa wahid bolah berkesalaman wahid bolah berkesalaman tapi gak masalah tujuannya apa dia jalan laut. Ini Imam Isnawi, tapi menurut Nihayat dan yang lain ini hanya terkhusus pada mal. Kalau selain mal dan terlaku, kok tidak asal pasti. Sedangkan ini saya kira pada kajian. Begini, kalau diajar, maksudnya ini biar tidak lama kembali kepada arahan tadi yang sudah disepakati oleh rumus. Begini, tidak usah ditanggapi yang dari Leboyo. Biar cepat, maksudnya sih, biar cepat. Karena itu, satu adalah persoalan mahiyah. Apakah mahiyah ini dilakukan apa tidak, ada yang hilang terkait dengan keselamatan. Bukan dalam persoalan parqiyah, dia harus main sekat, apa jalan jumlah. Mana yang masalah? Orang tua harus dipaksa untuk ujian, mana yang pantas lagi yang harus berjalan. Ini jangan. Saya kira ini, ibarat masalah dari stadion yang masalah itu tadi. Jadi kalau di dalam kitab Kasyafil zamannya mengenai tentang permasalahan stadion, Bismillahirrahmanirrahim Kasyafil zaman juz 5 sahifah 164 bahas masalah stadionnya anak itu bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim as-sabi ajakun al-maslahati sobi fa'in ad-dabau al-wali maslahati awil mu'alimu maslahati guna maslahat sohi bilang gadus di anau yang istiak malu di masolnya dihilat di aku kudian masol itu sohi ya, jadi jelas sekali dalam permasalahan kita ini jelas wajib untuk menjaga yang namanya maslahat sohi dalam permasalahan tadian sehingga ketika Pak Nabi sebenarnya ada yang aswa hanya saja dia ini Pak Nabi turun kepada hanya derajat maslahat saja di sini ada unsur tampil maslahat dari situ karena masih ada aswa kok kalau penerapannya nah kalau masalah ganti ini saya rasa tidak bisa dihubungi secara pokok artinya terkadang seperti yang ada dalam deskripsi salah satunya justru terkadang HP ini bisa memancing terhadap semangatnya seorang anak dicontohkan di dalam deskripsi ketika seorang anak sih diancam tanpa diberi HP dia nanti kok tidak mau belajar dan justru malah nanti semangat belajarnya dari situ. Maka jelas, yang namanya pemberian hak atau fasilitasan hak ini justru merupakan hal yang sangat masalah sekali. Nah, seperti itu. Sehingga kalau dibutuhkan rata ini maslahat atau maslah ini saya rasa harus tetap melihat daripada individual. Saya rasa saya simpulkan dulu dari yang kami tangkap dari lulusan Bapak Rumus dan juga jajaran intinya hukumnya orang tua memfasilitasi dan membiarkan anak menggunakan smartphone ini boleh kan hukum asalnya boleh selama orang tua itu bisa mengantisipasi unsur-unsur negatif yang terdapat di dalam penggunaan smartphone kan seperti itu karena kalau mau dibahas aslah dan tidak itu ketika ada perbandingan dengan permainan yang lain kan gitu lain ya. Nah,
Kan intinya semuanya sepakat seperti itu. Maksudnya gini, yang saya maksud dengan usaha orang tua mengantisipasi itu juga memasukkan istilah murokobai jenengan juga itu. Tapi kalau kita sempurna dalam permasalahan kita seperti kita coba. Iya, yang tiap belum pernah saya beri waktu itu. Masih belum pernah. Benar, Anwar pasti ya. Bener, silakan Anwar. Ya saya enggak buka pertanyaan dan jawab. Saya memberi waktu untuk Anwar. Terima kasih, Bina. Tadi disimpulkan dari terhubus mengatakan memang dari smartphone sendiri itu memang bisa digunakan untuk apa negatif, bisa digunakan untuk positif sesuai penggunanya. Nah, kita yang kita hubungi itu kan adalah anak-anak. Kita berikan fasilitas simpul pada anak-anak. Seharusnya kita cari hukum yang lebih rigid karena ini adalah mengurusi tetap masalah anak. Intinya nomor yang mau ini yang saya ini kali itu sesuai konsep tadi. Ketika ada apa sesuatu yang ada dua sisi masalah, itu ada sisi masalah itu kalian juga dibaca akhirnya bahwasanya kita disuruh mengkaji gitu kan, disuruh mengkaji apakah yang lebih besar prosedurnya makanya itu sebentar tadi itu dari Bapak Rumus sudah menjelaskan ketika masa-masa dan itu ternyata bisa diantisipasi dan dihilangkan sehingga tinggal positifnya saja itu kan boleh, semuanya sepakat itu seperti itu boleh itu maksudnya, makanya dari Rumus itu kalau jelas seperti itu, ini kan soalnya apa hukumnya orang tua memfasilitasi dan membiarkan. Kalau kita jawab memfasilitasinya boleh jika memang dia bisa mematok, bisa mengantisipasi, seharusnya tidak sinkron dengan jawabannya. Karena dia memfasilitasi plus membiarkan. Itu loh, difasilitasi dan membiarkan. Jadi kalau kita coret, membiarkan kita coret, kita fasilitasi. Dan membiarkan menggunakan itu kan selama ada pembatasan masalah durasi waktunya, terus apa yang digunakan, nah itu kan juga bisa. Maksudnya dibiarkan menggunakannya, bukan dibiarkan secara luas. Maksudnya belum maksudnya yang jenengan tanggapi atau apa dari bawah rumus ini sebetulnya sisi hilang lagi lah istilahnya seperti itu. Jadi yang dikendaki bawah rumus itu sama seperti keadaan jenengan. Ya saya rasa kalau perdebatan kali ini itu saya rasa sudah cukup. Nah, mungkin mabar dan insya Allah dari rumus itu rumusannya untuk sementara ditutup dan akan berubah ya. Nah, mungkin waktu kami aturkan datang musyawarah untuk mengkajinya. Yang saya kerja di sini tentang kewajiban orang tua terhadap anak, misalnya tentang kasih ajaran boleh sih ada ini, nanya lu hanya mau apa ramah buat kami ini kewajiban seperti ini. Jadi kami yang bani, ini mau ada lima kau antara nanti kau mau ada ini satu. Artinya orang tua itu punya banyak kewajiban terhadap anak. Bisa di sisi lain kita sering dengar hadis, walaupun hadis ini dikatakan sahaja doain dan lebih ulama lebih suka mengatakan ini daunnya suatu umat alimah ulai daun asibah wa imaya. Jadi ada banyak hal-hal yang merupakan perintah nabi, juga perintah ulama dengan takdir yang ada yang sebaiknya dilakukan ada kesalahan kami harus. Jadi banyak kewajiban orang tua yang diajarkan oleh syarat untuk diajarkan kepada anak.
Sementara ini kita bersekarang adalah menyukuri juga orang tua memberikan hikmah ini. Dan kita semua tahu, seringkali orang tua di Indonesia yang memberikan hikmah kepada anak ini adalah orang-orang tua yang biasanya melupakan apa yang harusnya mereka jalankan. Dan hal ini mungkin Pak Akbar juga berkata, seperti juga Pak Akbar dan Allah wajibat dan juga seperti di Fajar Tuhan. Maksud saya begini, hasil keputusan kita kan akan dibaca oleh semua. Kalau kita hanya bahas tentang boleh tidaknya sebuah case, tentu kembali Pak Bias yang pengusaha awal tadi tentang kalau dia kasih sesuai orang berbeda, nanti ada orang tua yang keluarganya itu anaknya itu cenderung bisa diarahkan sehingga mungkin isinya itu isinya mungkin gimana, atau memang anak-anak itu perlu bermain sesuai dengan usianya. Kalau saat-saat itu kan lebih banyak orang berusaha berbinat sehingga dia merupakan ibadah itu kan arahnya ke orang-orang ibadah dan senenggolangan. Tapi kalau anak ini arahnya memang bermain-main dan langsung anak itu penting untuk pembinaan orang. Kalau dia main itu daerah itu bagus-bagus saja. Cuma masalah kalau kita ya secara umum sudah keluarga dan akhirnya dibaca oleh banyak orang. Maksudnya, kenapa tidak kita arahkan tentang sebelumnya seperti saya setuju dengan Amin tadi, jadi seorang tua punya kewajiban untuk mengajukan sesuatu yang maslahat pendidikan. Karena kita arah rumusannya itu ke arah orang-orang sudah ada seperti ini, tapi sudah banyak yang sudah diubah. Seperti kewajiban tentang mengajarkan rumah orang tua dan seterusnya kewajiban manusia, wahabul. Jadi, sedangkan gadget itu dialognya seperti apa? Saya juga maksud saya supaya kita itu bahasa kompetensi kewajiban orang tua jangan lupa. Bahwasanya banyak hal yang sering dilupakan, kemudian anaknya juga ingin KHP dan isinya kemudian gimana kemudian prosesnya membuat bapaknya sakit, makan darah pun membuat dia kemudian malas mandi, membuat dia kemudian ya hal-hal yang bukan hanya lama tapi isinya justru merusak-merusak dia. Jadi bukan manfaat ada sobi karena juga merusak melibat dia untung-untungnya walaupun mainan itu sendiri perjalanan itu baik tapi dia kan tidak bisa sosialisasi, tidak punya teman, punya diri, mudah marah, capek dan sebetulnya maksud saya sesuai dengan kita kasih ini satu lagi ya saya lihat takdir yang rekan-rekan sampai poin itu banyak sekali Pak bertanya kita kalau zaman saya dulu kita masih ikut kasih zaman seperti pandan sampai dulu kita gak pernah mau memakai kita baru kita berpendapat yang kasih nulis umur masih kita berusaha masih tak berpengaruh masih tak berusaha berusaha kita kan dari semua pengen pada zaman lain. Kita zaman dahulu itu lebih suka mempelajari khasana-khasana ulama-ulama sahabat. Kadang-kadang kita minta pakai kitab-kitab yang baru, tapi hanya sebagai bukan bintanya. Karena memang di kitab sekarang kan tentu tidak ada kata-kata HP, kata-kata televisi, sinema, atau apa seperti yang dimaksudkan. Tapi maksud saya melihat semakin lama kecenderungan bahasa kita ini boleh gampang nih. Dengan kitab-kitab yang baru, bahkan kadang-kadang walaupun ini harusnya ada kompromi zaman dulu ternyata wah juga kadang-kadang banyak di sini kewajiban orang tua kepada anak paklit-paklit itu kenapa nggak itu nanti kita rumuskan kan sesuai takdir yang maksud kewajiban orang tua itu demi ada pun tentang HP itu yang keterbukaan ini cuma dimaksudkan supaya apa? Supaya orang itu jadi ngerti maka orang tua itu punya kewajiban orang satu yang tidak di HP yang menurutkan jangan lupa ada kewajiban kamu anak itu kita mau tentang agama mengerti kewajibannya. Kalau pusat saya kan awal itu terima kasih boleh menambahkan sedikit jadi di samping kita menginiskan hukum yang dia sudah ada sama gambaran keputusan insya Allah itu sudah kita tidak mensoalkan dari hukum asal permainan kemudian setelah itu kita melihat potensi dampak yang diberikan oleh permainan itu sehingga kemudian orang tua ada peran-peran yang harus dilaksanakan ini pun adalah juga perlu memasukkan lagi dari kewajiban kewajiban orang tua.
Kemudian sambat saya, jadi permainan ini harus permainan dalam konteks pendidik. Ini yang penting. Jadi mungkin di sini karena sekarang sekolah ini kan mulai pagi sampai siang acaranya padat, ini mungkin perlu refreshing. Maka perlu permainan. Kita juga untuk pendidikan juga. Tugasnya dari kita untuk mengembalikan kepada fresh belajar. Jadi tidak dalam rangka semata-mata istirahat. Yang kita butuh saja, jangan tapi apa untuk memulihkan semangat. Ini harus muncul untuk kemasanan. Kemudian yang juga butuh tambahkan, belum ada barangnya, tapi ini saya minimal ada dua kawan bahwa ada seorang anak sudah usia 3,5 tahun itu belum bisa bicara. Ditanya apa anak kamu atau anak kamu ini kalau ibunya sibuk dikasih HP, iya itu persoalan itu sebabnya. Karena walaupun permainan asik tapi pasif. Ya, jadi yang ramai hanya gambarnya saja, menonton saja, pasif tidak punya peran apa-apa kecuali melihat. Ternyata setelah dihentikan dalam jangka 4 bulan ini bisa ngomong, sehingga dalam aspek kesehatan pun saraf juga ada pengaruh yang signifikan dalam hal ini. Maka dari itu kami, Pak Kami dan Ibu Soeh perusahaan tadi cuma dilengkapi dengan aspek pendidikan. Wahim adalah bagian dari pendidikan, bukan bagian sepekan belakang, bukan pendidikan juga. Jadi kamu itu disipat sendiri. Adiannya ibaratnya komentar pakai sebagai perusahaan ini yang mana? Apa ibaratnya yang sudah dibandakan komentarnya seperti sepertinya kayak gini ya? Ini suara kata lupa ini dari sistem ini. Ini sekitar. Jadi musuhnya itu bisa. Jadi untuk ibarat-ibarat sudah tinggi, insya Allah sudah jadi maka boleh para perumus tinggal di bawah saja. Dan kita di harus dipakai oleh sudah berjalan-jalan Jawa Tengah, kita supaya mengutamakan khas kita adalah kutub-kutub yang kutub-kutub boros. Ini penting sekali. Karena kalau kita nanti kita tidak terkontrol, bisa kita kemudian beralih harus sendiri. Terima kasih. Untuk sub A sudah selesai, kita berlanjut ke sub B. Jika boleh, sebatas manakah pengawasan orang tua dalam turun konteks dan durasi penggunaan terhadap anaknya. Ini jika boleh berarti ini sinkron dengan rumusannya kan disarankan boleh dari itu. Jika boleh, lah yang ditanyakan sebatas manakah pengawasan orang tua terhadap anaknya, urut-urutannya itu sebatas mana.
Saya rasa untuk hasilnya sudah jelas, langsung ke jawaban. Kami mulai dari kiri, di sana ada HM Antara, terus yang belum dulu ya. Yang kan tidak ada yang kacung ya. Yang kacung tetap kalau malam loso dan berdua itu. Nurul Ikhlas dan Al-Iman. Silakan secara bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, untuk jawaban batas pandangan melawan orang tua, kata pandangnya itu adalah orang tua yang wajib untuk memandu mencegahnya, karena anak itu tidak mungkin melakukan hal secara sembunyi-sembunyi kecuali dia meyakini bahwa hal itu adalah hal yang baik. Kedua, orang tua itu tidak boleh sampai membuka HP anaknya karena untuk melihat fasilitas atau aktivitas anaknya pada HP, karena itu termasuk dalam kata Yesus dan nggak boleh. Langsung ke Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya harus dibacakan, menyingkat waktu dalam pandangan. Pertama, untuk mengawasi anaknya itu ketika anaknya melakukan hal yang tersembunyi di hidayahnya itu, wayang bagi ayun nama ikul lima yang mahluku bihuk yatir pahinahu layu bihi illa wahuwa yang akan hidup anakku kawin pahidah tulika ta'awadha fi'a kawin. Itu pertama. Yang kedua, orang tua tidak boleh membuka apa anaknya. Ini kami ambil dari lagi dalam bahasa Yesusnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyat Tuhan itu ayat pun tahu kalau dua dua informasi di dua ini tak Yesus itu. Mulia dilakukan pamahat dulu di wal istitari. Pamah anaman adalah ko baba dari ini. Wanasnu robihi poni falai Yesus adu bulu malai ini ini. Dinari farmasiata illa dari murofi fit dari luhuran yang dihukumnya madhuwa maling dari kasuatul baca ini walaukan. Ketika ada orang mengunci rumahnya, kita tak boleh membuka rumahnya hanya untuk melihat hal itu. Saya tanya itu untuk orang apa, kasus di sana itu untuk orang lain atau orang tua pada anak? Ini mutlak, karena anak ya dalam amar makruf. Jadi tidak boleh orangnya. Apakah orangnya yang lain? Baik, selanjutnya pasti yang tengah yang saya tunjuk tadi. Ya, tengah. Ya, belum yang itu ya. Mana tadi Al-Ikhlas ya. Bintnya belum diberikan. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjawab soal yang pertama yang B. Sebatas mana pengawasan orang tua, entah itu durasi pembinaan atau konten. Saya jawab yang pertama masalah durasi. Jadi masalah orang tua mengawasi anak, durasinya itu selama anak tidak meninggalkan kewajiban, entah itu sholat ataupun mengaji dan lain-lain. Jika memang telah meninggalkan, maka kita sebagai orang tua harus mengingatkannya dengan lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang dan juga melalui tahapan tertentu. Untuk yang kedua, masalah konten. Bahasa orang tua mengawasi itu tidak. Selama anak tidak melihat konten-konten yang dilarang oleh syariat. Ya, banyak sekali konten-konten yang kita itu berbohong atau gimana. Itu selama anak tidak berkontak dengan syariat. Apabila memang terlanjur untuk melihat, maka kita ingatkan dengan menasihatinya dan juga dengan lemah lembut. Jadi kami akan membacakan ibaratnya dari kitab Al-Manhaj Sawi halaman 3 tafawwahu bihi yang bagi liman amal liman rufin awna ha'an mutari ayyakuna birti masyafakwati ala khuluki bilahdihim bidan rizim faita rahum ta'alikin al-asya'an al-wajibati fal-ihluhum bil-ahmi fal-ahmi. Ini yang untuk masalah durasi. Sama anak tidak sampai mendapat kewajiban. Kalau berdasarkan mendapat kewajiban, maka harus mengingatkan dengan
bertahan. Untuk yang masalah hadiah, walau kali katakan rumah dia hati kasih rotan, walau kamu yang tahu dengan ini anda kuliah, walau kali pun bimbang dia hatta yang tahu ini. Intinya jenengan mau mendapatkan konsep amal makrif dari ikatan mungkin. Baik dari Al Iman. Terima kasih waktunya. Jadi dari kami sendiri terjawab untuk yang saya, untuk batasannya durasi penggunaan itu jadi ini tidak dimutlakan, hanya orang tua saja yang dapat mengawasi sendiri. Jadi entah itu sahabatnya atau orang tua. Dan ini yang ditanyakan orang tua itu bentar dulu ya, urutannya ini. Jadi untuk pengawasan itu tidak dimutlakan kepada orang tua, jadi semuanya boleh mengawasi anak tersebut. Nah untuk dalam durasi waktunya ini selama tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban anak tersebut itu. Dan yang kedua untuk kontennya, selama kontennya tidak keluar dari syariat Islam seperti itu. Nah yang terpenting dari tadi yang berisik menurut saya ini dalam pembuatan HP sendiri itu ya, itu kan sudah jelas manfaat dan madharatnya. Jadi bagi orang tua, alangkah baiknya sebelum memberikan fasilitas itu memilih dulu fasilitas apa yang baik yang harus diberikan dan dilarang. Jadi dari tadi belum disitu fasilitas mana yang harus diberikan dan tidak. Jadi lebih baik itu kita sebelum difasilitasi bagi orang tua sendiri itu memilih fasilitas yang sekiranya bermanfaat bagi aulad seperti itu. Langsung takbirnya terus. Oke, takbirnya. Ya, takbirnya. Yang apa namanya waktunya yang tidak meninggal kewajiban itu dalam syariat nafis asami anisa. Tidak istabola di amri hiru wakarome hatta ansal asolah kubidu lakin hasolah anisya ku bisa berbeda bintulahnya kau boleh ya minal alma paluti ngerti il alfad fa'ika benar itu. Jadi disenangkan bahwa cepat dan sholat cepat itu termasuk agar sholat ya sholat ya. Jadi disenangkan bahwa seseorang bisa ada sholat itu ketika misalnya bukan dari lakbun, tapi kalau lakbun yang membolehkan itu kalau masih doi itu lakbun artinya kelebihan anak, maka itu diharapkan. Terus yang kedua yang apa namanya itu kontennya dari ikatannya wali maru disibat mungkin kursa ila amfal wajibu aibat kalaman maro nahi ngarep waharapan batal ini al wajiban. Jadi disini jelas, jadi kewajiban orang tua itu ketika dibalik konten-konten itu dan tidak keluar dari koridor syariat. Ya, terima kasih. Saya rasa jawabannya hampir sama. Jadi untuk cuma yang agak beda itu dari Al-Ikhlas tadi itu sebetulnya perbedaannya hanya begini. Dari Al-Ikhlas pun itu tidak ada ibarat yang membatasi untuk yang lain maksudnya. Jadi itu hanya menyebutkan orang tua itu disuruh mencegah anaknya kalau bermain di Rufianti. Karena ini takut-takut untuk digunakan hal-hal yang tidak baik. Terus tadi ada bahasa membuka HP. Nah ini tidak boleh disamakan dengan tajasus seperti masuk rumahnya orang yang dikunci hanya tujuan untuk mengetahui itu terjadi maksiat apa tidak. Padahal ada sisi perbedaan sebetulnya. Orang tua itu kan memang punya kewajiban muraqabah terhadap anaknya. Tapi kalau kepada orang lain itu kan tidak ada, makanya masuk rumahnya orang nggak boleh, itu sisi perbedaannya. Untuk yang dari Al-Iman dan Al-Ikhlas ini intinya sama, yaitu durasinya itu pokoknya nggak sampai dia meninggalkan kewajiban seperti sholat, karena tarkus sholat gara-gara lakbun atau permainan ini bukan termasuk adalus sholat.
Terus untuk kontennya ini sebetulnya hampir sama dengan yang dibacakan musonya tadi yang dari dia kewajiban orang tua itu untuk apa menghalangi anaknya atau melarang anaknya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, sehingga kalau kontennya itu juga tidak baik atau negatif ini ya tidak boleh. Mungkin itu dari jawaban yang masuk. Mungkin ada yang beda. Kalau selain beda yang Loh, ada iman tertampil yang beda, saya gak cuman mau yang beda. Saya itu sarang kalau beda. Gak mau diatur itu. Oke, kita juga. Terima kasih. Gimana ya? Ya itu, terdoyo yang ada yang ceria. Al-Malah 2. Kalau terkendara di sini, oke. Ya, dan jatuh malah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perbedaan dari kami masalah durasi. Karena konsep awal diperbolehkan untuk menggunakan HP itu kan memakai ibarat hijab, yakni seorang orang tua memberikan izin anaknya untuk bermain dalam rangka setelah istirahat. Sehingga konsep kami pembatasan itu ketika penggunaannya hanya sebatas belajar, artinya setelah belajar nanti diperbolehkan. Jadi setelah belajar saja diperbolehkan. Kalau selain setelah pembelajaran, artinya waktu-waktu senggang selain setelah belajar, maka tidak diperbolehkan. Tetap nanti kan kita mengekor pada awal kontennya itu yang dilarang kan begitu. Nah ini kalau masalah durasi kami rasa hanya sebatas setelah belajar saja. Setelah belajar. Ya. Lama belajarnya masih dulu ya? Nah kan begini, sekarang itu kalau melihat smartphone itu terkadang ada menjadi kebutuhan. Anak-anak sekolah itu kan HP sekarang sebagai pembelajaran. Iya, anak kecil ya, anak kecil. Nah, kalau anak kecil, kami rasa begini. Untuk konten, kan konten yang digunakan pengajaran anak dalam rangka pengenalan tentang warna dan yang lainnya. Nah ini sebatas itu saja, setelah itu baru nanti ada permainan. Nah, untuk selanjutnya, ini kenapa nggak boleh, karena bisa... Coba dengan bahasakan yang mudah saya paham. Durasinya sebatas apa? Durasinya sesuai kebutuhan, hanya setelah belajar. Sesuai kebutuhan, berarti tidak mesti gitu ya? Iya. Terus, untuk kontennya? Kalau kontennya mengikut sama teman-temannya. Sama dengan yang lain ya? Dibacakan untuk masalah menyesuaikan kebutuhan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam masalah waktu. Dalam kitab Fikih Madzhabnya dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pembahasan praktek pertama ini. Fa'kulu makana min hadzal al'ab qaliman ala tafkir wa tadbir wa tadri fil awaqif wa wajah. Kan seperti itu. Suma huwa yaitu bainal ibahati wa karuhati hasba mata isrofil ra'i bila ibarwan silo lihi bilan min hadzal al'ab asyad rawsi. Fahuwa qalimun ala tashkiri jiti wa tahdiki laki wa fitri wa la roiba anna'u layaku anfa'i datir li jiti wa laki. Fa'in akama alaihi ziyadatan amatat tadi hadir fa'idan bahwa makruhun fa'in zada hukuhu hatta fawata bisa berdiri batal wajiban ada muharuman. Ini poin saya tadi. Fa'in akama alaihi ziyadatan amatat tadi hadir fa'idan bahwa makruh. Untuk permainan dicontohkan satroji. Satroji itu tahrikul fikri wajibu. Nah untuk memunculkan selesaikan atau bisa didapatkan hanya dalam beberapa menit, maka tidak boleh melebihi batas itu. Terima kasih. Jadi intinya yang saya tangkap dari jenengan, durasinya itu adalah tadi kan bahasa jenengan sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi tujuannya pendidikan dan refreshing, sehingga kalau sudah itu bisa hasil, ya sudah tidak boleh melebihi itu. Terima kasih. Dari mana setelah ada yang ceria lagi, Al-Falah 2.
Terima kasih. Dan tadi kan teman-teman itu membawa orang pelanggan namanya akan kita mengecek hal-hal yang negatif. Kemudian dari kami yang bertanya tidak hanya untuk hal-hal yang menyebabkan saja, namun hal-hal yang bisa menimbulkan penimbulan kerusakan di dalam jangka waktu yang lama. Kan memang kalau pelanggannya dalam anak-anak menggunakan, tapi kalau terlalu berlebihan nanti juga terlalu dapat terjadi makanya. Ya, yes, silakan dibacakan ibaratnya. Untuk yang masalah bisa menimbulkan benih-benih kerusakan atau potensi-potensi kerusakan, Bismillahirrahmanirrahim di Yaqum Iddin Juz 3, Suami 472 Wa'id nama yang padu Anjami indalika Yudusti takjibi Tumma yashtadilu bil maktabi Faya ta'amalu Qur'ana Wa ahadisal akbari Wa hikayatil akbrodi Wa akwaladu Iyan huwisa binafsihi Fuktus sorinina Wa yang padu binal ash'ari Allati biha dikrul ishqi Wa ahli wa yaqfadu min kufalatotil kudabai alladina yasa'umuna anna dalika minal dorfi wa ikotin topri fa inna dalika yalwisu fi kulubis sedyani badrol badrul fasad. Ya, terus untuk yang itu untuk yang kontennya itu ya, itu yang maksud ya, yang terus untuk yang masalah kesehatan. Tidak apa-apa, nanti semakin banyak yang saling melengkapi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hasya Bujarumil. Bismillahirrahmanirrahim. Kholu ayat tangan di malu ayat aluman Zadiyya benar bersulim Il al-kol Wahina idit haitu akbaru At-tobib al-adlu di al-adlu Usul marat halmas di malu Baik akbarahu di berjalan ibu silfuh Lam yakin bayar susu atayamu. Kan pada ibarat ini menerangkan tentang apa namanya penggunaan air tadi. Yeah. Ketika memang apa namanya dari pihak dokternya, dokter itu mengatakan bahwa ketika kita menggunakan ini akan terjadi satu hal yang tidak diinginkan maka haram. Itu kan berarti kan hanya ngeter ketika sudah ada. Kalau kasus kita berarti setelah ada keterangan dari dokter berarti. Dari apa namanya dokter-dokter kan di Indonesia kan sudah membatasi bahwa namanya kalau penggunaan gadget itu yang baru berapa jam tidak ada. Kalau yang kami ketahui itu penggunaan gadget yang baru itu sekitar 5-6 jam. Per hari apa sekali ditonton sampai 5 jam? Per hari dicicil. Oh, dicicil. Kira langsung sampai 5 jam. Ya, ya sudah cukup. Terima kasih. Itu saling melengkapi terakhir dari Pak Kepala. Sebentar. Masalah dua lagi. Ini kan tadi bahwasanya dari teman-teman ini seakan-akan mengumumkan yang penting tidak melanggar sholat dan yang lainnya kewajiban-kewajibannya. Tetapi kalau menurut kami ini harus dibatasi lagi bahwa tadi masalah berbuat tadi dan harus tidak berlebihan. Kenapa? Soalnya ketika adanya pendawa atau berlebihan ini akan menjadi mangkrong. Ibaratnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allahu batarallah min jinayat wa kama anasohirata bin isroni wa kudalama tasiru kabirata fakah dalika bantul kubahat bin kudalama tasiru sohirata wa huwa kalwa dalama ala kutabahati suruj malhamdani wa nato ilalah bihim alat dawab fa'innahu mahlukun. Nah, wa'idlah yamin asuduhu mahluk hakim fa'alahu Rasulullah SAW wa'idh alam qawil al-taku bisyaturji fa'innahu mubakun wa'la'inna Allah wabata'alihi makruh hatun karo hatan syadikat. Kan gitu. Berarti ketika perkara mubakun, ketika perkara mubakun ketika adanya mudawama ini bisa umumnya menjadi makna apa yang harus. Mungkin saya minta ketegasan jenengan, itu kan disamakan dengan satroji. Gambarannya muadoba dan muadama di dalam satroji itu bagaimana yang mampu asal tidak. Artinya kan kita pemahamannya jenengan kan sudah mengaku baca itu.
gambarannya udawa, udawama dan apa tadi? Kuadoba terhadap setroji gimana? Apakah terus gitu atau istiqomah? Pokoknya jam sekian tiap hari itu main sekat terus artinya ya meskipun artinya terus itu misalkan apa namanya diserangi sholat langsung lagi main lagi lah ya kalau misalkan kayak tiap hari menarik kita untuk apa namanya untuk terus menerus itu untuk kecanduan sih okay. Maksud tolong ya ten. Maksudnya gambarannya mau ada berapa di situ apakah walaupun nggak terus sampai lama itu tapi tiap hari pakai itu termasuk muat beban di situ apa tidak? Tiap hari, tetapi tidak sampai ini. Tiap hari kita tidak muat beban. Tidak muat beban. Tidak. Tapi kalau artinya waktunya loh, dalam kurun waktunya loh, dalam kurun waktunya ini. Ya, konten masalahnya, seingat saya masalah muat beban terutama sholat itu kan gitu. Tiap hari itu melakukan yang hal yang sama kok dan tetapi sih luar ini gak olah tiap hari berarti mas dan dikagak mungkin gak sampai mencoba saya itu maksudnya mantan untuk pertimbangan itu oke, terima kasih dari ibaratnya yang masuk baik dari Darul Falah terima kasih untuk masalah kurangi waktu penggunaan itu hanya sekedar istirahat dari rasa tenang belajar cuma kami ada penambahan takbir langsung saja saya bacakan wafat maka dari kita wafat maka alam kita belum kita tidak mungkin wafat maka alam yasuhu anna di dunia fabi ayyasunna wa anna ya akhiro Allah wasiyanatuhu di ayyu adibahu wa yuhadibahu wa yu'alimahu mahasinal akhlak wa yafaduhu min Quran isu wa la yu'awidu tanako wa la yu'abibu ilaihi zina wa rafaja wa yati'u umru fi talabiya idakati wa sayah liku halakan abadi bagi yang baik ayyura kibau min awali amri. Jadi untuk masalah durasi itu hanya kan batas sebatas hanya peristirahatan dari belajar. Yes, dan saya rasa dari ibarat-ibarat yang ada itu hampir sama, cuma saling melengkapi ibaratnya ini dan rata-rata dari ikhya ini yang laris ini. Ya. Jadi kata saya berarti itu saking mandiri dari yang sore. Ini kita berarti dalam ini dapat positif baru. Oh, konsep-konsep yang belum sentuh. Silakan yang mau yang belum disentuh, silakan closer dulu. Ah, itu kan sudah tadi. Closer dulu. Beda. Oh, yang nanti aja. Oke, terima kasih. Sisanya kalau secara garis besar, saya rasa dari puluh-puluh kan semuanya sepakat tentang batasan-batasan yang ada. Sebenarnya kalau kami simpulkan dari semuanya adalah seperti ini bahasa nomoran ini bahasa Rusia. Jadi sebatas mana pengawasan orang tua, maka kami menjawab dari sisi konten orang tua harus mengawasi anak-anaknya agar tidak mengakses melihat konten-konten yang negatif seperti halnya foto, video, meme yang haram untuk syariat. Jadi ini saya rasa semuanya sepakat ya kalau memang barang haram itu ya jelas wajib dinanggi daripada orang tua. Kemudian yang kedua adalah konsep-konsep yang di situ sama sekali secara syar'an itu tidak haram. Secara syar'an boleh, namun karena memang di sini unsurnya adalah tarbiyatul aurat yang di situ aslah fa aslah, maka salah satu poin yang belum tersentuh adalah mengenai tentang yang ada di dalam kitab Iqyauddin mengenai mengizinkan seorang anak melihat film-film yang sebenarnya syar'i. Hanya saja di situ ada sisi nomoran ini membahas tentang permasalahan percintaan. Ya, karena kan di sana sekali tidak ada kasus orang ataupun yang lain. Namun di situ ada membahas tentang permasalahan percintaan. Nah itu bagaimana? Maka secara sholat di dalam kitab Qiya Ulumuddinnya dari Imam Al-Ghazali di situ mengatakan bahwa kita dari orang tua itu wajib untuk menjauhkan anaknya dari konten-konten yang di situ mengandung unsur percintaan. Salah satu di dalam kitab Qiya Ulumuddinnya bahasanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatnya daripada wahai bapak-bapak,
Awa ayu habibat naiki al-kisar bito'am wa sulatan bubal akhol koma'an. Langsung ila akhol wa yukhol minam as'ari ala kibiha dikul iski wa akhol itob wa inna dari kaya lebih suci kuru disipnya di bantuan puasa. Jadi sebenarnya secara berlebihan daripada nopo nami ini melihat kalau disebutkan syair. Syair yang disebut mengandung unsur permintaan sebenarnya tidak hal secara nopo nami secara karena memang kurang permasalahan dari asal. Belum ini belum ada tambahan lagi belum selesai. Kemudian tadi tentang permasalahan nopo nami mawdobahnya, apakah ini mawdobah ini dilakukan setiap hari atau bagaimana? Ini juga dari tadi sebelum ada baru semua. Sebenarnya ini juga ada dalam kitab Ulumul Kalam ini. Batasan daripada seseorang dikatakan mual atau batisah istirahat atau mutawamah itu bagaimana? Di dalam kitab Ulumul Kalam ini, Bismillahirrahmanirrahim. Fatul ma'akam nabi ibadati bidah di surah. Kodjak tadi al-iksara minggu li kaudi khaliman ilmu Quran. Faman dawah ma'alah dibisya kronji wal hamam rudat syahadat huwa ilang yang tadi iman yang dikatakan langsung ila angkol disitu batasan daripada mudawamahnya adalah wal majik bil mudawamah wal isar ila kakir tetap lihatnya adalah adat waya tadi wal angkuti di adat nawahi wal gilad waya baristagrahu ya min syahdir kodrol baristagrahu kini beri waya angkuti nasi aydul takdir ya. Kalau aku bisa tuan gitu, kalau aku firman layak pun kalau aku disukai marotan ala ala inas. Jadi ternyata dalam permasalahan cinta itu batasan daripada mudawa, manisa, semua dorongan atau yang lainnya, ternyata semuanya itu dikembalikan kepada ada, ya dikembalikan kepada Allah. Sehingga kalau itu menilai bahwa katakan bisa berani, katakan bahwa dalam jangka waktu 6 jam yang secara terus menerus ini sudah dikatakan mudawa, katakan bisa seperti itu. Maka itu nanti jelas ini masuk di dalam yang nyata. Ya, terima kasih. Sudah, saya singgungkan dulu dari Barok. Saya singgung. Permasalahan kita itu tidak hanya membahas masalah konten dan jelas saja. Tapi kita itu juga perlu tindak lanjut dari orang tua. Jadi tindak lanjut orang tua itu harusnya bagaimana ketika orang tua itu masih kita itu bahannya sebatas untuk tambahan jenengan ini kan artinya kalau seandainya kita dari yang orang tua itu memfasilitasi itu harus ada tindakan dari orang tua seperti kita contohkan ya. Sebelumnya kan sebelumnya artinya kan dari kewajiban orang tua itu kan ternyata tidak hanya sebatas perkara yang haram atau dan nggak hanya haram saja akan tetapi juga kewajiban makro kan seperti itu. Ya seperti ibadah di sini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya jibu ala wali suami wa suamiyah al-mayizani al-mayizani ayat kurahumah bisolati walau kodohan wa bimboi rihima mimpu risyati adoiro walau sunatan kasih wakil. Dan kemudian wayan dharma akmadiyati walau makinah kan seperti itu. Jadi tidak hanya sebab ya sudah, kita jauh ya, terima kasih. Tidak perlu ya, cukup jadi dari ibarat apa jawaban yang masuk kalau bisa saya simpulkan ininya untuk batasan pengawasan orang tua mengenai durasi itu tidak berlebihan atau tadi yang dirasakan mudawaman itu yang kembalinya kepada adab terus juga tidak merusak kesehatan. Bentar, ini saya simpulkan dari jawabannya dulu. Dan ada kaitannya dengan pendidikan dan istilahnya refleksi saya itu. Nah, tadi tujuannya hanya sebatas itu yang kaitannya dengan durasi. Melebihi itu berarti berlebihan. Terus kontennya untuk konten. Nah, pengawasannya yaitu hal-hal yang tidak dilarang oleh atau tidak bertentangan dengan syariat atau bisa menanam. Jadi ini kita jamekan kontennya ini tidak hal-hal yang dilarang atau bisa menanamkan
hal-hal yang merusak dari bagian itu itu yang bisa kita ambil kesimpulan. Mungkin yang beda yang terbaik itu dari Boyo Gantui 20. Saya bersepakat ketika dikatakan Mudrawama atau Isrul itu ini ada bisa. Kalau yang dibahas oleh Rasul itu apakah Mudrawama itu bisa itu murka atau tidak? Jadi pilihan adatnya, kalau di kampung itu biasa mencetak 10 jam ya sama sama. Iya, terima kasih. Boleh, baiknya apa? Ini gak nyambung, kalau aku dibatasi dengan kasus ini. Nah, makanya ada pendekatan dalam media itu yang belum terbaca adalah bagaimana sekiranya anak itu tidak condong, otaknya masih main aja. Itu akhirnya bisa dibatasi, bahwa kalau anak itu sudah mulai kecanduan, kecanduan dan akhirnya kayaknya durangan lagi tahu lah, walaupun tidak meninggalkan kewajiban, tapi kalau air kemarin kecanduan, pek durangan terus tinggal lah. Ibaratnya ini kekabirnya. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya rabbi al-alim ma ta'ata walidayhi wa mu'allimi wa mu'adibi wa man wa barakni husina ila aqal wa in wa qa'a an-nujum bi khilaf dzalik nir hatta arifa as-sabiyyu al-waqta wa al-hujja wa waqaha wa syar'a ta'ata li basal tasayyur nada mengguru hak mengguril hak ngebuatal hak yang anik turun. Ini jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa sekiranya sepi ini ketika Arifa kita wakbi ya kan? Ini sudah dilarang. Soalnya bahayanya dampaknya ini akan sering tidak bisa menerima kebenaran. Jika yang pengajaran tidak mau, jika yang ini angin, ini sudah dilarang. Jadi mulai dirasa ini akan mengakibatkan seluruh bulanan. Dan makanya jadinya gimana? Hanya bermain ketika istirahat saja. Hanya waktu lebih. Terima kasih. Jadi ini saling melengkapi karena memang ibaratnya dari ijak semua itu. Nanti biar rumus yang terangkum gitu ya. Gimana? Masih ada yang gak terangkum tadi? Silakan dari ya, iman al-ain al-iman itu. Tapi kalau sudah belum, kayaknya belum. Jadi yang jadi sebuah kecepatan itu masalah dari fisiknya, Pak. Hah? Al-iman apa maksud, Pak? Ya, sudah. Dia sama. Dia juga ada. Al-iman terus besok. Bagaimana lagi? Dibaca. Yang sebuah kecepatan itu masalah kritis dari orang yang berkata-kata tersebut. Jadi kan kadang konten itu ada yang menunjukkan kritis-kritis atau hal-hal yang buruk. Dibaca. Ini dalam fikih Islaminya fikih Islami wadilai buruk di Zohari wa'alah ada yang kuruh hari disaluh firman jenis laswi lahwi wal muzahir makruhan fa'idho ma'inari al-kizba awika awun fil ahlak fa'uluh harun. Jadi kan di sini dalam ahlak ya cukup dari besok, silakan. Pertama ya terkait dengan konten yang dilarang syariat. Berarti tadi dibahaskan oleh Rasul, kalau kontennya itu muharramat, maka langsung dikonsumsi. Sebenarnya dalam sebuah permainan ini bolehnya itu kontennya di apa? Dikoyini dengan muharramat, apa dikoyini dengan dorong. Sebab gini ya, ada kasus seperti boneka. Itu kan sebenarnya pada dasarnya haram. Kalau dijadikan anak kecil menjadi boneka. Kemudian ada obat. Kalau mohal asalnya haram, tapi ayat yang mohal disitian maka menjadi boleh. Itu dalam yang matlam. Ada lagi permainan jus.
Al-Jus itu sebuah permainan timar. Kemudian ketika jadi labu, itu kok jadi beli lagi. Seperti dalam yang bawah, punya itu matlah su'ila antal ujisiyah bi'ujus pakola inna timarun wala haro ja'ala sidiyah. Itu satu. Kemudian dalam kasus obel walastu aro al-obel asmiwal al-lati tuhani itu limula ujisiyah muharramah fa'inaha ilam paltahi bintobel al-ibar fa'ya limahat bagi. Itu. Kemudian asal mulai ini dalam al-wihad terkait dengan tabus dia itu tidak memiliki haramnya gara-gara konten keharaman tidak, tapi dampak buruk yang terjadi pada waktu itu ataupun masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambut yang sama bacakan di surah tadi itu. Ya, lah ya sudah subuh. Ini belum, ini ada. Tapi sudah dibacakan itu. Bawahnya ini ada tambahan. Ya, silahkan dibacakan yang tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mihaj. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masidiyah. Fakulullah bin istagharu bihi bima la yasalai dororun fil ajil wal ajil wa yadun anal filami siroku sadri wa tafarru jibabhi fa inahum lam yamahum hayi anhu ibliklah walakin wuhalu bainahum wa baina ilmani wa layumakinu nahu minu alam masalah konten haram tidak dampak buruk baik dalam segi kepada kesehatan anak itu atau dalam segi lagi. Terima kasih. Nah itu maksud saya ibarat-ibarat dari jenengan ini saling melengkapi sebetulnya. Jadi perbedaannya tidak begitu mencolok. Saya rasa dari apa masukan-masukan tadi itu saya rasa sudah bisa jadi bahan pertimbangan oleh Bapak Guru untuk memberikan tambahannya untuk urusan. Bentar, waktu selanjutnya kami hasilkan dari Bapak Guru. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan di subti ini batasan pengawasan orang tua ya, lebih khusus ya, konten dan juga penggunaan terhadap anaknya ya, di subti sehingga mayoritas sekali ini mencoba memproduksi durasinya ya jelas tidak sepanjang waktu karena tidak ada hadis yang bunyinya tolabilabdi namahdi lalabdi itu tidak ada ya, yang ada tolabilmi. Persoalannya itu kita sebenarnya referensi yang dibaca dari Anam Bezat tadi ya lengkap. Kita tinggal merangkum mana yang tepat kita cuplik dalam rumusan, mana yang tidak. Karena Anda membatasi dengan batasan-batasan tidak muat berubah, tidak berubah. Tapi kita melupakan bahwa dalam media menutupi prinsip laku itu dibesarkan sebagai sulitnya dari apa kewajiban-kewajiban aktivitas-aktivitas wajib semacam belajar dan lain sebagainya. Jadi kalau konteksnya itu sulitnya, ya, sulitnya, maka kita pakai saja batasan-batasan yang ada dalam ikhya menutupi hai sulah yang mengakui. Ya, kemudian dari sisi konten kita pakai bagaimana konten itu tidak menanamkan benih-benih perbuatan buruk, percintaan, kekerasan, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi durasi waktu itu karena dengan bahasa taat sendiri itu tidak mendobat, ya. Pasti kan paling sulit kita lihat wahai labi ya wal awal dan lain sebagainya karena tidak betul berbeda. Kita harus menggunakan pendekatan bahwa pendekatan masing-masing macam dari permainan itu akan memberikan dampak yang berbeda-beda. Jadi yang penting
yang abu itu bisa kita maknai tidak sampai kecapean, bisa kita maknai tidak sampai membahayakan. Jadi kontennya bisa kita batasi juga tidak sampai membahayakan kesehatan, tidak sampai membahayakan. Jadi sebenarnya satu sama lain saling melengkapi. Dan saya yakin ketika kita nanti bahasakan dengan bagaimana batasan konten tidak muharoman, ya tidak mengandung unsur muharoman, ya muharoman tadi coba ditabrak dari besok dengan contoh-contoh muharoman yang jumi zalil saja, seperti apa burika untuk lakbun banan, kemudian ada jus untuk sibian, ya jumi zalil saja. Itu artinya apa? Selain meskipun itu haram, tapi masih ada sisi-sisi positif yang bisa disuguhkan kepada anak kecil ya dalam dunia pendidikan. Itu ada artinya, tidak hanya sekedar bahwa ini kan perkara haram, kemudian kenapa boleh ya disuguhkan kepada anak kecil, tapi ada artinya itu ada sisi positif. Ya. Labun jus ada sisi positif, labun. Memainkan budaya untuk banan itu juga ada sisi positif. Latihan menjadi ibu kalau di waktu seringnya kan begitu. Monggo, ini saya hanya mereview saja apa yang sudah menjadi perdebatan, dan saya kira tidak perlu diperpanjang karena rumusannya sudah sangat lengkap sekali. Berbagai referensi tinggal nanti dirumuskan ke rumus, kemudian dibahasakan dengan bahasa yang api ya, serahkan ke soleh, selesai. Yes. Saya tertarik referensi teman-teman yang disampaikan dalam kita 30 detik. Kalau nanti kita membaca lengkap dari mulai awal sampai perkembangan dewasa sampai sampai 40 itu akan bisa kita pahami bahwa muatan yang ada di situ, konsep pendidikan yang ditawarkan di memutuskan itu meliputi harus nilai syar'i, yang kedua kebiasaan, terus kemudian yang ketiga sisi bahaya dan budaya. Artinya apa itu sehingga dari dalam konten ini lagu yang disampaikan di dalam kitab Isya itu adalah merupakan bagian daripada konsep pendidikan. Jadi lagu itu masuk dalam pendidikan, itu ibarat pendidikan yang disyukurkan di tingkat paut itu kalau kita lihat akan sisi itu. Dan semuanya ini bermuara dari sebuah hadis kulhu maulu di bulan lalu. Konsepnya hanya di fa'in nama akhaba yuhau idari au yunashironi au yumat jisani. Prinsipnya di situ sebenarnya. Jadi letak pendidikan ini harus mengarah ke sana. Bagaimana orang tua mengukir kebaikan-kebaikan pada anak yang sehingga nanti menumbuhkan keberuntungan dia di dunianya dan juga di akhiratnya. Maka ada sisi syar'i dan seterusnya. Maka dalam kaitan subi ini, saya sepakat konsep ikhya ulumuddin, kemudian kita tambah teks dari Yusuf kita apa itu? Itu ditambah dari kitab itu. Karena kalau kita nanti kita padukan, maka ada kesimpulan bahwa pembatasan kita ini ada pembatasan konten dan ada pembatasan pemanfaatan. Dan setelah ini terpenuhi, maka harus ada pembatasan yang paling utama adalah ngarasan atau istilahnya harus ada tinjauan ulang. Jadi setelah kita biarkan
anak ini berbaik seperti ini, maka harus kita lihat perkembangannya. Kalau perkembangannya baik, bisa kita teruskan. Tapi kalau perkembangannya buruk, harus diubah. Karena prinsipnya mengacu pada fa'inna ma'ababa buyukau bidan. Ini prinsipnya. Nah, sehingga kalau dirinci konten, sisi konten, satu batasannya. Tadi ada juga saya menemukan dalam ibarat ini, dari kok kemudian. Di situ al-labu al-ubah. Prinsipnya yang penting itu. Al-labu al-ubah. Ini mengacu dari sebuah hadis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudhibu isana bil hasan. Itu yang kita ambil. Makanya sisi mubah. Yang kedua, kita mengambil dari dalam ikhya-nya bahasa bihaits lahir ibu. Lahir ibu ini bisa bentuk permainannya itu yang menjadikan bahwa apa itu porsi permainannya akan berubah fungsi. Karena porsinya ini adalah untuk selingan dan aktivitas pokoknya. Yang sehingga nanti ada nilai refleksi kalau dalam bahasa kita. Sehingga kalau nanti di situ yuk ibu, maka itu akan beralih fungsi. Tidak lagi menjadikan sebuah refleksi, tapi justru membahayakan. Nah, makanya di situ yuk ibu itu kelihatan tampak dalam bahasanya ada yang seperti kaitan fisik. Maka itu kalau bisa kita tarik lebih luas, tentunya tidak hanya kaitan fisik. Kalau video seperti kajian yang disampaikan oleh Nusokan, sisi kesehatan, ya, kaitan mata, dan apa yang diserang oleh anak itu juga harus kita video. Maka dilengkapi dengan balon yang dari besok tadi, yang videonya adalah sisi doror. Nah, itu kaitan konten. Kemudian batasan waktu ini tentu tidak bisa kita harus sekian jam, tidak bisa. Tapi harus kita dudukkan bahwa waktu ini sekiranya menempatkan permainan ini adalah sebuah seringan. Itu intinya seperti itu. Terus kan ketiga, pengawasan ini setelah dua hal ini terpenuhi, maka yang ketiga yang harus dilengkapi adalah kontrol. Kontrol dari hasil apa yang dicapai oleh anak ini dengan setelah kita permainan ini kita sajikan kepada anak. Kalau nanti berdampak buruk, maka ya harus kita kasih ulang. Kalau nanti berdampak baik, bisa kita teruskan. Itu menurut penambahan saya seperti itu. Alhamdulillah untuk soal yang pertama sudah kita bahas. Selanjutnya memasuki askilah yang nomor 2. Ini dari Bojonegoro. Masjid NU yang bertanyakan deskripsi masalah. Di suatu daerah yang dulunya sangat kental sekali dengan kultur keetuan, ini mulai luntur sedikit demi sedikit. Masjid yang dulunya diisi dengan kegiatan khasnya sekarang diperebutkan antara warga Nahdiyin dan warga Salafi Wahabi. Takfir masjid menyatakan masjid tersebut berstatus wakaf umum. Sebab dalam sidang perwakafan mutlak tanpa syarat. Sementara menurut salah satu seorang tokoh NU yang merupakan putra dari orang yang mewakafkan tanah serta bangunannya, memberi pernyataan yang sedikit berbeda.
yaitu masjid tersebut diwakafkan oleh orang NU untuk masyarakat setempat. Dulu belum ada ormas lain selain NU di desa ini. Andai bapak saya selaku wakaf tanah masih hidup dan mengetahui kondisi sekarang, pasti beliau tidak rela masjidnya dijadikan lahan dakwah oleh golongan lain yang beda paham dengan NU untuk tokoh tersebut. Lain juga terjadi konflik serupa pada masjid yang bernama Baitur Rahman. Menurut sejarah, masjid tersebut dibantu oleh keringan warga Nahdliyin dengan cara gotong royong dan dananya dihasilkan dari iuran para warga. Rata-rata masjid khas NU pada umumnya memang didirikan dengan cara gotong royong seperti ini. Dengan melemahnya kegiatan di masjid tersebut, sedikit demi sedikit dikuasai oleh jamaah Salafi Wahabi. Mereka melarang adanya kegiatan yang bernuansa NU seperti maulidan, tahlilan, terawih dengan 20 rakaat dan semacamnya. Warga NU tidak dapat berbuat banyak sebab masjid telah diambil alih oleh mereka yang berpaham Wahabi. Menurut mereka, tidak boleh ada kegiatan yang khas bagi kalangan tertentu sebab masjid tersebut berstatus kumplak yang sehingga tidak ada pengotak-otakan kegiatan oleh sebagian golongan tertentu. Pertanyaannya, Subah, apakah masjid pertama tersebut berstatus masjid yang khusus kalangan Nahdliyin sehingga golongan lain tidak boleh memasukinya? Ini berarti bahwa masjid tersebut adalah masjid umum. Ini kasus yang nomor 2. Oke, ada yang perlu ditanyakan dari hasil ini? Masih ada? Ya, Al-Mubarok, Anwar, dan Sirojun Tokibin. Silakan Al-Mubarok. Kemudian yang kita lihat ini boleh dimasuki. Dalam deskripsi masalah ada pernyataan dari putra pewakaf tanah bahwa masjid tersebut diwakafkan oleh orang NU untuk masyarakat tempat. Dulu belum ada ormas lain selain NU di desa ini. Pertanyaannya dalam deskripsi ini dan pertanyaan pernyataan ini hanya sebatas pernyataan ahli waris saja atau memang sudah menjadi anggapan masyarakat umum di desa tersebut? Terima kasih. Silakan Pak. Mikian perlu diberikan ke belakang. Wakil itu wakafkan, apakah dari masyarakat itu ada orang berbicara ketika si wakil itu wakaf maka nanti dia wakafnya khususkan untuk Nahdliyin? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, status takmir masjid ini apakah dia yang mengurus atau memang dia sebagai nadir dari masjid tersebut? Terus yang terakhir dari pertanyaan tentang memasuki, apakah menjadi kendali memasuki itu hanya cuma masuk atau dia melakukan aktivitas tertentu? Dalam arti di sini yang ditekankan adalah berdakwah, mensosialisasikan tentang ajaran Islam baru ini, atau hanya memasuki aja? Itu yang terakhir. Ya, silakan Sirojun Tokibin. Thank you.
dan akan menanyakan apakah si arwah tadi atau si saudaranya si pagan ini masa hidupnya memang sedikit panas gitu ya, karena mungkin aliran yang tetapnya tidak normal, memang itu suatu apa ketidakrelaan sebagian yang suatu yang pada hal ini saja. Jadi intinya apakah siapa tadi tahu persis tentang kepanatikan ayahnya dan tamatnya menjadi wakil tadi. Ya, terima kasih. Kami serahkan kepada Akhir Berboyo itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertama tentang orang yang istilahnya ahli batin, ini masjid ini dari orang NU istilahnya Mertin, itu apakah pernyataan itu hanya sekedar pernyataan dari ahli waris atau memang masyarakat berpemahaman ini memang khusus untuk orang NU atau Nahdi. Terus kaitannya dengan uruf zaman dulu itu bagaimana uruf ketika wakif, apakah memang urufnya ketika ada orang makom itu langsung ke orang yang tua atau yang itu sifat yang diklaim oleh anaknya itu memang berasal dari wakif atau berasal dari ada sebuah pemahaman masyarakat sekitar, bahwa kami jawab dari sifat wakifnya sendiri mutlak. Namun karena pemahaman anak yang fanatik terhadap NU, terhadap Nahdlatul Ulama, sehingga memahami bahwa bapak saya ini mewakafkan hanya untuk orang orang NU. Namun secara sifat dasar, secara sifat asli wakifnya langsung itu sifatnya mutlak. Untuk yang kedua, apakah urf yang berlaku pada saat pewakafan? Ketika masjid diwakafkan maka langsung terkhusus pada satu golongan, maka kami jawab tidak ada. Jadi pada saat itu memang belum ada pentaksisan masjid hanya untuk satu golongan. Adat yang sedemikian belum tergambar. Terus statusnya takmir itu hanya sebatas mengurus apa nafil? Kalau itu berpengaruh pada jawaban nanti bisa dikasih. Untuk nanti masalah memasuki Pak, memasuknya apa? Saya kok tak begitu Pak? Yang ditanyakan apa dari Anwar tadi? Dengan kata itu sudah selesai. Biasakan jauh. Ketika masjid itu sudah ditaksis secara sigot, maka antar golongan yang di luar mentaksis itu otomatis tidak boleh memasuki. Misalnya tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh banyak orang di sana dan sebagainya. Tapi lah dari speaker tidak apa-apa, Nah, saya rasa sudah cukup. Iya, kan cukup ya? Gimana? Pada saat pewakafan belum ada anggapan bahwa ketika ada Wahabi maka tidak boleh masuk masjid ini. Pada saat pewakafan tidak ada. Namun saya berjalannya waktu baru masyarakat memahami bahwa masjid itu harusnya ditaksis terhadap golongan itu. Intinya itu pemahaman masyarakat yang saat ini ya, jadi karena memang zaman asalnya wakaf masih belum ada selain NU. Itu apa? Jawab apa? Tanya soal. Jawab. Tanya soal mas ya. Silakan dari Allah Tuhan. Terima kasih Pak.
melanggar kebijakan kebijakan tersebut itu apakah sekaligus ya waktu itu sudah melibatkan pasal waktunya di masyarakat sudah itu pokoknya kalau bisa ya nanti kaitannya ada hubungan dengan jawaban saja kalau bisa coba langsung saja dijawab jadi apakah larangan dari pihak wabi itu juga berkaitan dengan fatwa-fatwa atau dakwah wabi tentang tradisi-tradisi yang dulu itu ya kesemuanya memasuki dalam arti ibadah di sana ataupun bahkan melakukan fatwa-fatwa di dalam masjid itu apalagi ya, nah, saya rasa sudah cukup. Ya, satu terakhir lagi Marza. Jawab. Oke, belum. Oke, sampai. Selanjutnya dalam jawaban soal yang pertama, apakah masjid pertama tersebut berstatus masjid yang khusus kalangan Nahdiyin sehingga golongan lain tidak boleh memasukinya? Kami ambilkan dari kanan Sayyidina Khalil, terus dari itu Pak Hasyim Asy'ari Tebuireng. Nah, ya, bentar. Itu. Malah kita Pak Sirotul Fuqaha. Nah, ya. Itu dulu. Silakan Sayyidina Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami menjawab apakah masjid pertama tersebut berstatus masjid yang khusus kalangan haji sehingga orang lain tidak boleh masuknya. Di sini kan menjawab status masjid tersebut tidak khusus terhadap golongan maupun. Ya, terima kasih. Ini yang tidak. Silakan terbuiran. Terima kasih moderator untuk waktunya. Ini kami dari pendidikan akademi untuk menuju dari angkatan di kampus ini akan. Untuk kami tidak bisa berstatus masjid yang khusus karena melihat simbol masjid yang bersifat umum lebih dimenangkan daripada indikasi tujuan dari masjid pun atau apalagi tadi yang dari si Israel itu menjawab bahwasanya indikasi ini adalah masjid yang bersifat tidak umum itu berdasarkan ungkapan dari dunia yang sifat-sifat ya, ini tidak khusus untuk orang itu silakan Siratul Fuqaha malam linknya belum yang kita kami itu paling waktu sendiri itu diberikan. Yang masuk dekat dengan mic-nya belum diberikan itu ke paling kiri paling mana Terima kasih atas waktunya. Masih
masjid tersebut berstatus RU, karena ahli masjid pada saat kewabahan adalah orang RU. Namun tidak ada larangan bagi golongan RU untuk memasukinya. Yang ditanyakan ini apakah khusus terus sehingga golongan lain tidak memasukinya? Ya, jawab ya. Silakan dari habis. Terima kasih Bapak Menaker satu-satunya. Kalau dari kami menjawab ini terkhusus untuk golongan tinggi sehingga golongan lain tidak boleh masuk kecuali ada izin dari golongan tinggi. Ya, khusus. Terus silakan antara khusus Wahabi atau Pak. Kalau dari kami masih nanti di sini termasuk daripada khusus kalangan yang kita dilanggar ini. Usaha jelas bahwa zaman dulu itu penjelasan masih itu tidak ada bahasa FU ataupun bahasa Wahabi seperti itu. Tapi zaman sekarang ini ada pemilahan golongan. Jadi ternyata ketika ada yang baru datang, tapi di zaman itu nggak ada. Ternyata yang dilakukan adalah adanya sekarang. Nah berarti jawabannya walaupun nanti berlakon sebelum lagi, tapi karena sekarang itu adanya berlaku ketika ada golongan lain selainnya itu masuk ke dia itu. Ini mana? Iya, terima kasih. Silakan, saya rasa sudah cukup ya. Apa beda? Ya, silakan, sedia. Ini berarti kita baca khusus NU Orno dan khusus Orno, berarti khusus Wahabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau konsep pertama itu taruh antara hadir dan nasibaris. Berarti pertanyaannya itu, hasilnya itu khusus apa tidak? Kan kalau konsep awalnya mengekor pada taruh itu artinya yang digunakan bukan si hadir. Hadir itu menganggap itu atau sah atau umum. Lah anggapan itu nantinya pengarah kepada kurang kembali kepada kurang. Lah kurang itu perannya apa? Itu yang perlu diterangkan dari kami. Peran kurang itu bukan mentasis golongan, tapi mentasis amalia yang ada pada saat itu. Sehingga kesimpulan kami, kurang itu pertama, cuma amalia yang diperbolehkan hanya amalia yang ada pada saat zaman itu. Yeah, jadi maksudnya kan itu masjid umum cuma amaliannya khusus orang itu. Terima kasih. Baik, silakan dibacakan baratnya dari Sri Kona Kolil yang menghadirkan tiga khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jelaskan bahwa dalam kasus yang nomor 2 ini sudah jelas dari Syakir bahwa dalam sewa dari wakil itu adalah mutlak masyarakat, sehingga nanti takutnya golongan manapun itu boleh masuk. Kami jawab status bagi sewa tidak harus golongan manapun, namun sebenarnya nanti kalau memang ini ada penambahannya, kalau memang nanti ada golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah yang sehingga bahasanya ahlul bid'ah atau orang-orang yang pemikirannya rusak, nanti kita boleh mengusirnya cuma dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah mutlak syarat, kami bacakan ibaratnya dalam bahasa Indonesia wajibnya. Qawluhu ma'idha biwahan bil'ghaibi dalik wa'id ma'na'ahu ahluha wahan lahu ma'na'ahu wa'idha biyak sudur yuhadu syawdarul lani yuqawu bi'ajim ala riba'an lahu illa yusyarrit al-wa'id al-iqifah sejazah dulu ma'in bil'ghaibi ini. Terus dalam ibarat yang terdapat dalam wa'udhu qalibin wa'udhu qalibin faslun
Bila jam ada dalam masjid, dititahkannya ini tanpa syarat. Allahu akbaran, awalnya menggerosata awliwan nombor itu dan dari asyusun dia boleh bagi di masjid, boleh kepada di imam, boleh sebelum al-madrasah di syarfi akhir, boleh dihidupkan wasawak di al-wakif wakil. Namun, karena nanti kaitannya lagi kan adalah kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi kita yang sudah viral atau sudah kita sepakat itu merupakan ahli bid'ah. Artinya sebuah kelompok yang nanti memang dalam pemahaman dalam Islam itu kan punya boleh. Ya, artinya tidak utuh dalam mengkaji dalam sebagian sendiri. Sehingga dalam kasus ini ketika nanti ada beberapa lain di keluaran sunnah wal jamaah, misalnya berdakwah di masjid, ya, berdakwah di masjid yang pemikirannya itu merusak pada pemikirannya umat, maka nanti itu boleh dalam mengusirnya meskipun toh nanti bentuk otoknya di umum dalam yang masalah amarul makruf nahi munkar itu kami masukkan konsep warabil amrul ma'ruf wal nahi munkar yang intiman bahasanya itu. Dalam kalimat suatu artikel Al-Qur'an juz 8 surah 20 itu menerangkan nanti tentang cara amarul nahi munkar untuk mencegah intiman itu. Apa nanti bisa nanti kami perjelas juga ada dalam ibarat dalam kalimatul ummah juz pertama yang intinya ibarat ini nanti taraknya biar terlampau jadi itu kepada ahli bid'ah atau bahasanya akal dan dalam untuk terbuyen silakan sama saja. Saya rasa kalau sudah sama cukup aja. Terima kasih moderator. Tadi si mengatakan bahwasanya lafaznya wakil ini adalah berlaku seperti itu. Dari pertanyaannya, apakah masjid pertama tersebut berstatus masjid yang khusus kalangan Nabi? Kami menjawab tidak berstatus masjid yang khusus kalangan Nabi. Karena di situ pelafalan si wakil adalah secara mutlak. Jadi ketika lapan yang mutlak ini lebih dimenangkan. Nah, dalam ibarat masalah kita tidak terus berpusat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Al-Qur'an wa rafa'allah biyadihi gawala Allah bin Bahati wa ikhwasul dharma yang satu bidayi apa. Nah, hal tersebut dikarenakan apa? Amalan diumumul Rabi tidak dari ini alam takwati adalah yakni asyariah wa jubuhiyah wa jubuhiyah wa nakar kuhariyah bin wa wasoya wa tudur wa warang dia kita bahkan tidak terlepas lalu langsung ilah diterlepas wahdahala alami. Berarti dari ibarat dunia ini lebih memenangkan wafat daripada indikasi-indikasi yang lain. Sehingga kami berstatuskan bahwasanya masjid ini bersifat umum, maka tidak boleh dengan lain ini melarang nabi untuk datang. Terima kasih ya itu. Silakan silatul fuqaha. Bacakan ibaratnya. Pak Mufti itu. Di masjid tadi memang kalau siwatnya ini mutlak ini tidak bisa duduk di masjid tunggal. Dan artinya ini kami hanya mau membedakan ketika nanti ada syaratnya. Jadi kalau ada syaratnya ini memang ada perjelasan di situ. Tapi ketika wahdul wahdul wahid ini mutlak, ini tidak bisa ditafsir lagi. Saya tambahi baru. Fasul tidak jahat ini di dalam kita mimpinah ya. Fasul tidak jahat dalam rumah masjid dan awal rumah berada omgana masjid santai. Aku ibadul farikul li ahadid ayu sotiyah wayak dan ikhaf di rumah masjid. Jadi farikul li wahidid. Terus kalau dalam masalah ketika ada salah, ini kalau salahnya firwati kisah sholat masjid di ashabil hadis al-Rasyid bahwa
ahli rumah telah yang baru sambung. Kalau yang kedua, riwas sani yang baru. Ini kesimpulannya, ilangkol harga kuduhu tidak sempurna di hari waktu. Tapi ketika anak dibawa ke kantor, semua sosok-sosok majelisan, amul masjid, au wairo bunga, pak tiba di kota. Jadi tadi sudah menjelaskan bahwasanya di dalam wakiyah dia lebih kuat daripada di dalam kuduhu. Silakan dari Bukhara, Sidoarjo Bukhara dibacakan ibaratnya. Dari deskripsi kan kita sudah ketahui bahwa si waktu itu tidak bicarakan apa-apa dan adasnya dulu itu ya itu, tapi adasnya dulu itu juga tidak melarang orang selain MO untuk masuk majelis tersebut. Nanti dibacakan saya seterusnya. Nanti saya memutuskan untuk orang itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari kita nah, pasul tidak jangan dalam mengasihkan kau atau mengkorban kau banyak madrasatan kau ribatan pada kulakten ayusal ya ayat kau di masjid. Terus pada sebenarnya pada bagian kubur mengatakan wasilah alim mampu dalam yatni ala ijat dan kita roh dan kita anak mampu dalam kata wasil berdoa ada dari kemudian di zaman ini pada sibuk ala nasir tahun akhir ini bahwa kita lihat pada batu kori yang dibuat suruh karena masyarakat di ada tempat awal ini sebut. Baik, silakan dari Al-Mubarok yang mengatakan ini masjidnya orang NU tapi untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada berkita bahawa Syawani Bismillah Suhaibah Bidang 19 Kalau Bapak Raja Suami Laki Bapak Tapi Bapak Tapi Suri Al-Mu'u Pada Ma'ai Yang Ina Ajan Suri Al-Wajib Duhur Bapak Solat Bapak Banyak Tika Bapak Ibn Al-Mu'u Ma'ai Maqala Islami Yuh Ila Al-Qas Anna Kalam Al-Qafar Badawi Yuh Ibn Al-Mak'ah Maqala Islami Yuh Mi'ai Wal-Qiyas Jawaz Al-Wakur Dari Al-Rajab Al-Tafsir فإن كان موقوفاً على أشخاص معينة كزيد وعمر وبكر مثلاً أو ذريته أو ذرية فلانه جاز الدخول في دينه وإن كان على جناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجوز لغير هذا الجنس دخوله ولو أذن له الموقوف عليه فإن صرح اللطيف بمنع الدخول غيره lalu jatuh perilaku al-batata walita pernah dijawab si jubuli diritir di filis di awal filmas jibi wal-adha rosani wal-kitab kata dagum adu dibawa anak lima syarat al-wakil il-mu'ayyi bisyarin warasa bakawadul ila mawdi'i ila akhirina masyuru walibayri ahli al-adha rosani ma u'tida fiha minna ilawin iya wa syurimahina malam yang tus al-ma'u an-hajah di ahliya al-hawjah indah wa kana hala fima idalam yashgut al-ikhtisos bi-khilafi ma taqadama ma'isuyuti au hala fima wa'fida wa tadaki ul-ismi ala ayin aku luya bami hamlu ma'lut yaqifani minal ma'i ala ma'ita syawasa ala al-mawmumi alayhi para Yunabi Matakodama Bidiyah Tuhawar. Ini bedanya di kata-kata ini dibiaskan pada Iyah Umawat. Ketika ada seseorang sudah datang, itu sudah masyhur bahwa bangunan tersebut milik orang tersebut, maka itu sudah menjadi haknya. Begitu pula ketika wakaf, kemudian di situ masyarakat statusnya adalah NU dan sudah masyhur bahwa itu adalah masjid bagi masyarakat setempat, maka statusnya adalah status NU. Kemudian bagi ahli golongan lain dia kembali yang dimasukkan boleh memasukinya, boleh memanfaatkan masjid tersebut selama dalam batas
tidak mengganggu kegiatan warga-warga NU. Itu walaupun yang Isyafi'i Tahrir Raya Masjid itu bisa mutas kepada orang walaupun tanpa ada syarat khusus yang khusus. Maka ada lagi manila lang nyasut alus khusus. Nah, iya, maksudnya ketika tidak digelombangkan berarti bukan tidak khusus yang baru jenengan lagi. Padahal jenengan mau mengatakan ini khusus orang NU, bukan orang lain. Status masjid ada. Oke. Meskipun itu tidak ada khusus. Masalahnya kalian jadi yang tentang tuh di Wonogiri NU, mana gitu. Terima kasih. Silakan dari habis dibacakan ibadahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengambil dari Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala ai ta'alu bismillah ai berwati bilalah. Apa itu kalau aku juga dah ada banyak orang yang dia ambil duit. Walaupun ada sejarah, walaupun dimahami, kita tidak ada sejarah di surat ini. Wahaya, kami ambil orang yang ada banyak di zaman ini. Tama tak ada kalau tu mungkin mampir ai kisah kita ada tu cuma ai berwati. Kadang-kadang saya menuju ambil awal alisan. Bawa ni walaupun di zaman ini ayat al-wajib jadi mengikuti zaman yang wajib maka zaman yang wajib di sini itu yang bisa itu walaupun ada kata-kata khusus ya itu untuk masalah intifaknya atau resursnya itu kalau dari laki jadi ya baik terima kasih silakan dari AM antara Lah
Kan berarti jenengan melihat siapa dulu yang memandu kan Pak Ustaz ya? Boleh itu Pak. Kasus yang pertama. Oh, oke. Okay. Yang kedua. Nah, iya, saya hanya menanyakan berarti jenengan melihat kata yang pertama itu kasusnya yang melarang itu adalah orang itu berarti langsung otomatis jadi ada mulai. Yang kedua itu kan masih. Cukup, terima kasih. Terus terakhir ceria yang mengatakan ini umum tapi pemanfaatannya khusus silakan dibacakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Dari kami itu mana kenapa umumnya? Karena dari awal itu tidak ilmu. Cuma nanti yang berperan di sana adalah polisnya itu polis tidak namanya wangi. Namun tadi di awal memasukkan ketika makara silahnya dengan cari wangi. Dari kami itu mengambil pengobotnya dan ini disenangkan adalah mengambil. Yang ini dari kita masih memori bila yang masih memori tidaklah lalu api kebijakan jalwari sekirang yang kemata dan sekarang yang disini yang memori wajah kita ini lagi lagi maksud pikiran yang hati kami kawannya dalam setelah kawan yang disini yang jalwari kawannya wajah di rumah kata Tuhan yang akan di kenapa kemudian kita diberi tantang adalah wajah yang berwajah dan sekarang apa? Menempati syaratnya wajah dari itu. Ya masalah nanti itu tadi ya Pak. Ini jadi untuk pemanfaatan yang khusus dulu. Pertama tandingan karena di undang itu di barat yang dikenakan adalah si Nadir yang bapaknya adalah umum. Nah kalau itu kalau warungnya umum nanti konsepnya mengikuti utuhnya satu wakil. Nah kalau satu wakil tidak ada baru nanti urut al-Qurid kait lagi kolil kait dengan diwakilnya. Nah kalau seumpamaan perempuan korek itu tidak ada, baru nanti konsepnya mengikuti apropun sila maksud sebuah efek. Kalau nanti tidak ada, baru nanti kelanjutannya kurang kalmanan gitu. Namun, kurang pada zaman itu sudah ada. Artinya itu bisa dilepaskan. Nah, sekarang itu ada praktek seseorang melakukan dengan tanpa menjelaskan pokok ada itu. Nah, ini konsekuensinya seperti apa? Konsekuensinya ternyata tetap menjadi milik semua golongan. Jadi saya jelaskan sebagai baca. Sudah, kayaknya sebenarnya sama saja. Tidak, bukan cuma baca. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Sarang Baca itu dijelaskan cuma asalnya kita yang mengukur ada ini bahwa ismani muayyanun wa jihadun faqala ana ahli kitab zaka aisyah al-waqtu ala muayyani ahdin li tamalukil wukuf min al-waqif fi ayyin bina tamli kumpulan fi anna wafa tamliku ain wal manfaat selanjutnya qalu ala ahli al-waqtu ala ahli kitab zaka wa yajibu bayanul wukuf fi alaihi bima la yuqali at-tahrir fi hijab masjid para yajibu bagi bayinya tamu di bagi muslimin atau jaminya awal begini. Kemudian akhirnya dari sini kita bisa menyimpulkan ketika dalam persyaratan apapun maka kembalinya kepada jamin muslimin. Kemudian kita melihat dalam kurunya yang kurang itu berperan kalau saya ragu itu saya kira perannya itu ada dalam permasalahan ketika bukan mutakhir pada golongan tertentu contoh alamat yang positif yang lalu mengat alamat di api cuman kalau kemanin al-miro'a walau sebuah kan ini aku diserang orang cuman awalnya sudah ada ya kita cukup jadi intinya yang kami tangkap dari jawaban-jawaban jaringan ibaratnya itu sebetulnya tandanya sama sebetulnya hanya pertimbangan jaringan tentang masalah yang terjadi itu apakah itu sudah ada urut pada jawabannya wakil apa tidak tapi itu jaringan ada yang menitipkan dengan tidak adanya golongan lain itu berarti urutnya ada adalah untuk orang Nadiyin. Ada yang mengatakan ya tidak ada urut saat itu dan itu hanya tapi ibaratnya itu adanya tetap sama seperti itu tadi dengan jadi apa ya enggak sore kamu lah ibaratnya tidak masuk jam sore enggak ya saya sore saya rasa apa kontrak jadi saya ibaratnya saya sore kamu ya kontrak
lagi soalnya ber. Jadi intinya kita oke, sebentar, saya paham, saya moderator, saya memadir. Jadi intinya kan itu, jadi dari jenengan itu sebetulnya kan ada bunyinya ibarat sama, hanya masalah mengenai urwi yang terjadi, ada yang menganggap ini data urwi, sehingga ini adalah khusus, tidak khusus kepada orang nabiin. Yang mengatakan lagi khusus kepada nabiin, karena pertimbangan yang satu ada yang mengatakan dengan adanya ormas lain itu sudah merupakan urwi khusus lain. Dalam? Iya. Sudah, lanjut. Dalam? Oke, ormas sudah disampaikan itu, jadi tidak perlu diulangi. Sudah, oke. Saya rasa sudah cukup, karena tadi dari urutnya jemur-jemur ini bisa sekolah. Oke, nah biar lama-lama merujuk, ibaratnya tadi sudah lengkap, biar ditunjukkan oleh maksudnya Bapak Guru saja. Dan belum ada asas ini ada muncul tetap seperti tadi.
berbanyak kurang dia mutlak. Tapi nanti kalau ada aktivitas itu aja. Dalam cara-cara itu ada kajiannya sama. Apa ini desa? Apa ormas? Ketika nanti telah diputuskan dalam catatan itu, kebijakan pemanfaatan itu tidak akan nadir. Sehingga nadirnya jamiah NU otomatis semua arahnya kecil NU. Dan nadir itu jamiah Muhammadiyah, informasi kubu yang Muhammadiyah otomatis. Jadi majisnya Muhammadiyah. Yang masih ngambang kalau itu nanti nadirnya desa. Tergantung sopoh dari nadir. Tepat pokoknya itu bisa jadi Muhammadiyah itu. Kalau yang kebanyakan karena berapa orang yang tidak sebenarnya kebanyakan itu bukan itu otomatis. Karena apa? Semua kegiatan isi yang berkuasa adalah hadir. Ya seperti ini, saya mau mengadakan kegiatan ini boleh tidak? Kalau nanti memang tidak boleh, ya tidak. Itu bahasanya adalah wakilan. Untuk memberikan definisi menjadi sopor dan lain sebagainya, kalau dalam konteks wakaf secara rasmi dalam kitab itu ya seperti yang saya bahas ini soal. Untuk malam ini adalah dalam contoh ini secara seperti ini adalah masjid mutlak. Karena ranahnya belum masuk administrasi dan tidak ada pertandingan. Saya itu sudah cukup untuk membaca. Jadi untuk mengobati sampai mengenai dari bisnisnya itu ya sampai nyanyi dari awal. Karena juga nasi kita kira kok dari bukongnya itu gitu ya itu. Oke, cuman sebelum kita serangan ke musyawarah, silakan tadi yang mau membacakan ibarat yang uji itu bisa menyebabkan itu menjadi mutas kepada satu golongan dari yang pola dulu dari yang lain. Oke, sebentar ya, kalian. Oke, jadi wonten permasalahan dan dibacakan saja di dalam. Oke, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wasuila atau julid wakofan akhlam ala masa jizikinah rumahku kuya wakiha masa jizikinah misa kofiyat balyum itu akal wakif wakiyat lambikin aslah. Ada orang yang wakofan masuk pada masjid-masjid yang ada di Tengah, tapi kemudian adanya wakif romu bidul ini lagi akal gulam yasin guna akai bakumu kemudian dijawab bahaja bagi kori. Kita lagi agar lil fakir syuhul wakil li jami'i masajidi iman al-kopi minha wa jahil mencakup keseluruhan dari yang kopi ataupun yang berada di jalan keberadaannya al-imam biha wakil akhlak al-sana akhlak bi'umumi labdi akhlak yang dulu ada di kalam itu fi mawadina wala ibrota bima yukrofu min domirin hal ini min adami kosbi masajidani sahamunya itulah nominatan dohi rotut min labi taro jangan kosbelan labun. Jadi dalam permasalahan ini ada yang kita minta itu lapannya umum terus terus ketika ada uji bisa menjadi busuk. Busuk sudah saya busuk. Cukup. Ini mau kan tidak. Jadi pertama, ya buat saya kita ibarat bukan penjelasan. Yang satu ya kosong. Ya sebentar. Saya jadikan baca ibarat tak diwakil oleh kabarnya kata berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang kedua, juz 3, surah 165. Mengenai tentang permasalahan ta'aruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Dan juga wafatnya wakil yang Wasilah Rasulullah Subhanahu Wa Taala di Madrasatin Jawa Wangi adalah tanah bahatan agatan menjadi sinar mata dari bahat waktu turut wajah Allah bisa diakolabi wajah Islam mengubah seluruh diri bapa. Wama ada dalam tanpoci isbatina antil kalimat bersahir baru kau waktu di Madrasatin ini. Walaupun lam wakili rasa pun disukan itu tanpa lagi. Wali nama jawab ada detil kabarat di Allah Yusmal Kofi di Papa Kebun Galwa atas Kebun. Bahagia korona diwa insana mutaliwan diwa hidatin minum.
Maka wihara alian antafakul mustahilan pikir wasi anis koma sikir takwal wat wasa bata dan dapat takdir ala yasihan sencaci syabisin wakakamati kenapa dan dapat Allah bersitu-situ anasya. Jawabnya bagaimana ketika terjadi penentuan antara ufi dan juga lafadznya wakil yang sangat mutlak. Di sini dijawab aja bapak-bapak lalu jawab dan kita dilakukan di mati. Ada banyak pertimbangannya. Langsung saja di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajarnya bahwa di situ sama sekali ufi tidak mutlak. Bersama ini terjadi dalam zamannya si wakil. Bahasanya seperti ini. Ya, pokok azam anggarika yang tak silam fatimah yang dia akan ladi sorok hati al-animah ayubur menakidat kata lorok alami dunia dan kapakam walikom dari kelorok di korang melakor kota zina kota zina langsung melakor lagi wajah jauh, wajah jauh ada pun atau hidir pun diguna wajah nanti zaman lorok yang alam mampu lorok zina kasih ma'atau dihidinah ada al-mukali dan di zaman dikasih jawab di antara kolinat al-Qur'an aswa menar kolinat al-Qur'an di antara kalau tak kolinya lebih dalam berdasarkan kolamina. Jadi jelaskan bahwa sekali kurnia itu ada di dalam zamannya si wakil ini kurni justru malah mertau karena apa? Karena ini lawannya adalah wakil wakil yang sangat nyebar sekali. Iya, terima kasih. Silakan, bisa berkata-kata. Jadi ini ada kasus di sini dalam halaman umroh orang melakukan masjid cuma tidak ada ketentuan yang diusulkan siapa cuma ada ketentuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya jelaskan wasmillah radiyallahu ta'ala di masjid sahir di mudarrisun mudarrisun bata sholat di fahmi cuma yaitu malam sholih faizul fahmi wanah lah, tadi. Walau akhbarun dari kata sebelah akhbarun tulis, lalu lantar. Walau darah sama, pari tadi bisa dikian surat, wami berat dikulisan sejelah jawa dan asbarun. Pamaku mungkin tadi, Pak Jabar. Jadi, mu'alam utaris, ayat anak mengayu syarfal wakil. Walau yang dulu di asbarunnya. Wala disolatin, fa'inamu yukinu ayubarika bihob disawke mada malusolid disolatin wa amma idhalam yakuni wakifi di balika satun fa'init tarot dan ada yudaris di zaman ini tidak wakil di zaman yang maksusin yudaris nabi yunawai di wajah barang yudaris ayuroh iya tilkawadah iya wadah tutorizah di zaman yang wakil di masjidah satun ada kesempatan menjalankan tradisi tradisi mana bagi ini harus dijalankan terus. Kenapa? Karena alasan tertutup kita di zaman lagi berlaku. Hanya saja, terakhir saja ini, hanya saja tidak istisos dalam artinya orang lain tidak boleh masuk. Kenapa? Karena kalau tertutup kita di zaman yang lagi itu berlaku, kalau memang tidak bertentangan dengan khusus kami dalam Bujaya dalam Ustadzawam Bama Koma dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu bisa berlaku kalau memang tidak bertentangan dengan urfu sapi. Padahal dijelaskan urfu sapi ketika orang-orang masjid tanpa ada kesaksian tertentu maka tidak bisa diputuskan. Nah hanya saja ada keenduan ini harus diputuskan. Kenapa? Ada Al-Qur'an dan zaman wakil bila sedikit lanjutkan. Iya, terima kasih. Lagunya sudah cukup. Itu
saya belum dengar sampai saat ini belum kami dengar secara sorry. Pendekatan sebenarnya pendekatan di kaidah-kaidahnya dalam upah ya di Syarwaninya itu sudah berbalikan dengan sahabat ini kulusar ensa di dalam urfu di taksisi kalau benuh amisalah wa'id dalam kita lagi ya yung guru ilal berat yung amiyah wa yung manu filmu tadil muqtariju bintis ibu halat al-wakfi di anna wa'ad dalam muqtarijadah bina tanah wakil iza uli madinah tunan dan hamzir asyafi'i ya di akhir ini kemudian kaumuhunya Tuhan dan Mengjala Syafi'i Idlau Aroda Khilafahu Lada Karohu Idlau Aroda Khilafahu Lada Karohu. Kalau secara kaidah sudah mengarah ke sana, tapi referensi yang cukup mapan untuk kita jadikan pijakan persoalan ini bisa kita arahkan. Jadi Urfu Al-Muqtarid Bidah Menjelaskan itu bisa. Jadi Urfu Al-Iqtisas gitu. Urfu Al-Iqtisas itu bisa kita tempatkan sebagai jawaban, sebagai solusi ketika tidak ada saran. Ketika bahasa wakaf itu mutlak kelihatannya berat. Saya pesan mau berat orang aku ya, berat orang aku. Karena referensinya itu saja ya. Belum membaca, jadi belum membaca. Semakin banyak membaca referensi itu kelihatan tidak sorenya. Kita lihat sekali sore. Sekali ada masalah. Semakin kelihatan tidak sorenya. Ini kan jalan dari saya untuk menguatkan. Saya biasanya punya sepeda mau. Pernyataan dari yang lain kalau belum dikata berserangnya kalau ibaratnya seperti itu memang dikata dalam inti sosial maupun alam baik itu yang asos ataupun yang asnya itu kebanyakan kan inti sosial itu ada kalau motorikah ada memang di zaman ini yang sorry. Padahal kalau kita kaitkan dengan soal kita ini, di situ belum bisa kita lihat ada pemandian pada kata bisa. Karena digambarkan di situ, memang organisasi yang muncul di dalam, oh ya, bahwa itu tidak ada yang lain. Seandainya ada, kan ada. Adanya kan ada. Itu yang sorry. Tetapi ada ikhtimal kalau kita melihat dalam ikhtimal lain, seperti yang dibaca Pak Asyikar tadi, dalam surat Al-Mu'ad, kalau kita mengacu pada keumuman ibarat dalam wakada kullu syaktin jadi dalam urfu di taksisi ini kelihatannya bisa kita jadikan pijakan. Jadi seolah-olah kita kalau dimegabarkan dalam soal itu karena di saat itu yang ada adalah hanya masyarakat NU yang muncul baru organisasi NU, maka itu seolah-olah itu sudah menunjukkan ada tujuan wakil untuk hanya kepada kelompok itu. Seharusnya kalau seandainya wakil menginginkan kebalikannya seperti kita baca dalam kaulunya Allah dan ilah kau lada kaulu nyatanya itu tidak menyebutkan makanya kebalikan ini kita pendekatan ini tetapi sebenarnya pendekatan ini kami sendiri masing-masing berfungsi saja makanya nanti biar Bapak Suami bagaimana mengimbangi pendekatan-pendekatan ini kalau masih ini berani kita memakai pendekatan itu maka nanti bisa. Mungkin untuk masalah mohon yang dibacakan agak berasa. Kalau tadi begini, seperti tadi yang dibaca dari besok. Besok itu bukan taksis maupun ada yang tadi taksis wajibul imtihan. Tidak, tidak. Kalau itu banyak pokoknya. Di pokoknya banyak yang kopi. Yang mana yang pokok? Sekundi. Kita tak boleh.
Ja'ala wakiduha wa ta'am wa'atan atau atam dari sinan harum adahir Al-Ata'a wa huduran wa ja'ala bin'izat iha parami wa yisama hajimu wa kukuhi ribatan wa ma'a dalika lantan pati sebabu anak-anak madrasah dari walu kalwatu imam jadi pertanyaan di sini pertanyaannya wa kibidah syaktun pisukan tilkal kolalu yang keempat di pondok tadi wa inama jarok ada tuh tilkal balasi ala yushtarotong bihim tapak kuhun balwala asal bukur nah wes, posisi itu berani baca ikhifat kodok sama dengan yang dibaca kuhun, kuhun itu baca ikhifat sama dengan yang dibaca itu pasti jadi, untuk berdanya monggo lagi ke sebuahnya ini kan balik jadi, sebenarnya saya tidak memfonis itu boleh menolaknya saya mencoba menawarkan penawaran kebijakan ini nanti biar lebih banyak boleh Bapak kalau berani kita pakai, kalau tidak berani nanti kita pakai kita kembali yang sorry oh, mau kenal? Saya tahu ya, saya boleh ayo, oke, ayo saya mohon kepada serta Bati Berumus dan Berumus meminta untuk Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang saya hormati, kalau kita lihat pertanyaannya kan kayaknya sudah terjawab. Apakah masjid pertama tersebut berstatus masjid yang khusus kalangan nahdliyin sehingga golongan lain tidak sulit masuknya? Jadi kita yang jelas wakafnya kan itu pertama. Kemudian yang kedua tidak ada di urut kita, di urut kita manapun sebuah keinginan bahwasanya masjid ini tidak boleh berhubung-hubung kan tidak ada. Yang jadi masalahnya bukan masalah siapa yang akan memasuk, yang jadi masalah siapa yang boleh mengisi ya, jadi kan hubungannya hanya nadir. Mungkin ini kalau ingin ini kalau apakah masjid pertama besar masjid yang khusus jawabannya tidak, harus menggantinya saya pikir itu sudah dokter ya. Karena yang menjelaskan sebabkan tentang adat disebutkan terjadi ini saya kira tidak ada di adat kita keinginan seseorang untuk mewakafkan sebuah masjid yang tidak boleh orang lain yang masuk yang lain ada kan sebenarnya di bawah sudut ini ada di tapi kalau jauh apakah masjid itu berstatus masjid yang khusus tadi ya, sudah itu orang lain, tapi yang jelas saya pikir saya juga boleh oleh orang-orang baru yang diinginkan deh mereka mungkin ya Tuhan harus itu kemuang saya itu Tuhan itu merujuk tapi dengan praktik ya tapi tidak ada satu adat pun yang di sini tergambarkan supaya di sini cuma ada dengan tanya sesuatu dan seorang boleh mengizinkan orang lain saya tidak itu pada zaman tidak boleh mengizinkan tapi di Indonesia tidak akan pernah tergambarkan oleh orang-orang kita zaman Makar ya, masjid itu boleh. Itu kan
kasus itu ya, kita apa kasus dengan cara yang lain atau sama konflik ya. Tambahannya saya bisa menyampaikan terima kasih hadirin teman-teman hadirin yang kami hormati. Sekianlah pertemuan dasar pertama pada malam hari ini dari kami sebagai moderator. Ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun saat ini dengan masih panas-panasnya, tapi terutama moderator dari kami itu sudah ngetok kami ngalik ya, gak apa nih, makanya kalau terlalu susuji tidak nih. Berkata-kata kami akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah, tapi dari kami satu lagi kurang lebihnya kan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan berakhir dengan kami bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.